Indonesia makin cakap digital. Langsung dari 34 provinsi. 542 kabupaten kota. Diikuti dengan 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia makin cakap digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Salam Literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Wah, senang sekali nih saya rasanya dapat kembali berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dalam webinar Literasi Digital pada hari ini, Jumat 27 Agustus 2021, dengan tema yang akan kita bahas yaitu makin produktif di era digital. Namun sebelumnya ada pepatah yang bilang, kalau tak kenal maka kenalan, dan kalau sudah kenal jangan ditinggal. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lisa Maisyura, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara webinar kita pada hari ini. Dan walaupun saat ini kita tengah berada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, semoga tidak menurunkan semangat kita semua untuk mengikuti webinar pada hari ini yang pastinya akan memberikan banyak sekali insight dan juga pembelajaran baru untuk kita semua. Dan kami juga tidak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan seluruh peserta webinar untuk senantiasa menjaga kesehatan, karena kesehatan merupakan aset yang paling penting dan tak ternilai harganya, yaitu dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, dengan selalu mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menghindari kerumunan. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang terhormat Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Sony Trison S. Hood MSI, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Eko Pamuji MIKOM, yang kami hormati Bapak Rusdianto SIP, yang kami hormati Ibu Sulianingsih MPD, yang kami hormati Kak Ratih Anggraini selaku KOL pada hari ini, dan pastinya seluruh peserta webinar pada hari ini yang berbahagia. Sekali lagi selamat datang kepada seluruh peserta yang baru bergabung dan yang telah bergabung di ruangan webinar ini, khususnya untuk teman-teman yang berasal dari Kabupaten Oku Selatan. Halo semuanya, salam kenal untuk semuanya. Dan sebelum kita memasuki ke dalam acara inti, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, untuk meningkatkan semangat kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita nyanyikan dan dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Demikian setelah sama-sama kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Semoga selain meningkatkan semangat kita pada siang hari ini, juga dapat meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Dan setelah ini, marilah sama-sama kita saksikan sambutan dari Dirjen Aptika Kementerian Kominfo kepada Bapak Samuel, dipersilahkan. Indonesia yang salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama yang harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyberkreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Samuel atas sambutannya yang luar biasa. Setelah ini kita akan melanjutkan dengan berbincang-bincang dengan KOL kita yang pastinya luar biasa dan keren sekali, yaitu Kak Rati Anggraini yang saat ini telah hadir di tengah-tengah kita semua. Akan saya sapa terlebih dahulu, selamat siang Kak Rati. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ketemu lagi nih ya Kak kita ya Kak.
Iya, betul sekali. Apa kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, kabar aku luar biasa baik nih. Kalau Kak Rati sendiri gimana nih, Kak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, dan juga semangat. Alhamdulillah. Mungkin Kak Rati boleh nih, Kak, kalau ingin menyapa-nyapa terlebih dahulu nih, Kak. Silahkan. Boleh. Halo semuanya. Sumatera Selatan ya, Kabupaten Okus. Nah, perkenalkan saya Rati Anggraini dari Sumatera Selatan juga, tepatnya dari Kota Palembang. Salam Wong Kito Galo. Dan mungkin belum banyak yang tahu saya ini siapa. Nama saya Rati Anggraini, bisa dipanggil Rati. Dan profesi saya ini sebagai seorang pramugari dan juga memiliki hobi yang bisa menjadi sebuah pekerjaan sampingan juga, yaitu menjadi seorang model, influencer, dan juga owner dari Your Personal Model. Luar biasa. Wah, ternyata dari Sumatera Selatan juga nih ya, Kak Rati ya? Pas iya, banget betul. Nih, Kak. Kalau sekarang ini, kalau boleh tahu kesibukan Kak Rati nih, Kak, selama masa PPKM ini tuh apa sih, Kak? Boleh diceritain mungkin nih, Kak? Boleh. Untuk sekarang ini sebenarnya kegiatannya tidak terlalu sibuk kayak kita sebelum pandemi ya. Biasanya saya rutin terbang setiap hari, bahkan libur hanya sehari seminggu gitu kan. Tapi sekarang udah libur terus sepanjang hari nih kayaknya. Namun dengan libur yang panjang ini, saya tetap bisa berkontribusi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif nih, baik untuk perusahaan di tempat saya kerja maupun di luar pekerjaan tempat saya kerja gitu kan. Contohnya di perusahaan tempat saya kerja nih, saya kan misalkan lagi work from home, saya lagi nggak terbang gitu. Nah, tapi perusahaan kita itu memberikan kita tuh seperti siapa yang mau membantu perusahaan untuk tetap mempromosikan tidak hanya tiket misalkan, tapi produk-produk mereka itu akan sangat-sangat membantu. Jadi saya pun mengisi kegiatan ini sehari-hari dengan menjadi influencernya tempat perusahaan saya bekerja, seperti mempromosikan produk dari duty free-nya, produk kecantikannya gitu, ataupun makanannya gitu kan. Yang sekarang itu ternyata udah bisa diperjualbelikan di untuk umum, tidak hanya di tempat bandara ataupun di pesawat aja gitu. Sekarang udah bisa dibeli melalui online gitu kan. Jadi selain itu juga mungkin di luar pekerjaan sendiri, di luar perusahaan, hobi nih. Dari hobi sendiri itu seperti model gitu kan. Seorang model itu pasti kita itu tampilnya itu harus ketika pada acara yang secara langsung tampil gitu kan, di panggung gitu, dilihat orang banyak. Tapi sekarang ternyata bisa kita lakukan melalui digital. Dan saya pun berpikir nih, gimana ya caranya supaya hobi saya ini tetap saya bisa salurkan nih. Makanya saya buatlah jasa Your Personal Model. Dan dari situlah saya memanfaatkan waktu-waktu yang kosong ini, kegiatan saya dengan hal-hal yang produktif, yang simpel-simpel yang bisa saya lakukan secara efektif di rumah aja gitu. Luar biasa, ini merupakan salah satu contoh bentuk produktif di era digital ya Kak ya, bahwa betul banget. Semuanya justru di era digital ini banyak hal yang bisa kita lakukan ya, gak peduli dimanapun kita berada dan kapanpun itu bisa tetap produktif ya Kak ya. Iya, dimanapun, kapanpun bisa sebenarnya, baik secara langsung maupun secara digital ya, secara online gitu. Betul sekali, setuju banget nih sama Kak Rati. Makanya agar kita lebih produktif, penting banget nih untuk kita menyimak nih pemaparan dari webinar kita pada hari ini ya Kak ya. Setuju baik banget. Kak Rati, mungkin sekian dulu nih Kak untuk bincang-bincang kita dan nanti akan kita lanjutkan lagi di akhir sesi webinar ya Kak ya. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Rati. Baik, selanjutnya dihimbau kepada seluruh peserta untuk mengubah nama akun Zoom-nya dengan format nama peserta underscore nama instansi dengan contoh nada underscore universitas andalas. Dan kepada seluruh peserta juga, dimohon untuk menyalakan kameranya atau on-cam selama webinar berlangsung dan juga mematikan mikrofonnya.
Dan bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaannya, dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat webinar dengan mengikuti format yang akan dikirimkan oleh host kami, yaitu dengan mencantumkan nama, pertanyaannya apa, ditujukan kepada narasumber yang mana, nomor telepon, dan juga bentuk voucher e-money yang dipilih. Untuk bentuk voucher e-money yang dipilih dapat berupa OVO, GoPay, dan juga link aja. Dan juga perlu diperhatikan untuk nomor telepon yang dicantumkan adalah nomor telepon yang sudah tersinkronisasi langsung dengan bentuk voucher e-money yang dipilih. Di mana nantinya akan ada 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money untuk setiap orangnya. 4 diantaranya akan diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung pada sesi tanya-jawab, dan 6 penanya terpilih lainnya akan kami umumkan di sesi akhir webinar. Jadi, kepada seluruh peserta, jangan sungkan dan jangan ragu untuk bertanya, karena selain akan mendapatkan jawaban yang luar biasa dari 4 narasumber kami, siapa tahu Anda juga akan mendapatkan voucher e-money. Baik, langsung saja kita akan memasuki ke dalam sesi pemaparan materi. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Sony Trison S. Hood, MSI, yang merupakan praktisi bisnis dan juga seorang dosen. Kepada Bapak Sony, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Selamat siang, apa kabar nih Pak di siang hari ini? Alhamdulillah Mbak, sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat selalu ya Pak ya. Insya Allah. Kalau boleh tahu posisi lagi di daerah mana nih Pak? Di Bogor Mbak. Oh, di Bogor cuacanya gimana nih Pak? Cerah kah? Sekarang cerah. Cerah, alhamdulillah. Jadi makin semangat ya Pak ya. Insya Allah. Baik Pak Sony, apakah sudah siap nih Pak untuk memaparkan materinya? Siap Mbak. Baik, ya. Kalau begitu langsung saja kepada Bapak Sony dipersilahkan untuk memaparkan materinya selama 20 menit ke depan ya Pak. Baik, terima kasih Mbak MC. Kelihatan Mbak? Iya, sudah terlihat Pak. Iya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita bisa hadir dalam webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang terhormat Direktur dari Kemkon Info, kemudian para narasumber, salam kenal, salam sehat. Kemudian Key Opinion Leader, teman-teman semua di seluruh Indonesia, Mbak MC, saya diberi tema tentang digital etik kaitan dengan hak kekayaan intelektual. Ya, jadi ini memang luar biasa produktif di era digital. Ya, baik. Saya selalu memperkenalkan diri dulu. Ya, saya selain dosen di IPB, ya, Bogor, Institut Pertanian Bogor, perguruan tinggi yang punya nama di Indonesia. Jadi teman-teman nanti yang mau kuliah atau melanjutkan baik S2, S3, kami siap membantu untuk menjadikan lebih produktif, ya, di tengah kondisi apa COVID seperti ini. Saya kira mencari ilmu adalah sesuatu yang banyak peluang dan cara, ya. Nah, ini beberapa hal saya kaitkan dengan bisnis tadi. Jadi saya memotivasi beberapa mahasiswa di berbagai program studi di IPB, dan ini menjadi salah satu ini juga. Nah, ini juga karya-karya terbaik dari dosen IPB yang selalu menjadi inspirasi tadi, ya. Judulnya juga bagus, ya. Produktif, gitu, makin produktif, ya. Ini adalah salah satu karya dosen IPB, Bu Medanita, kemudian aplikasi penerjemah tangis bayi. Jadi kalau ada bayi nangis 0-3 bulan, ini kenapa nangisnya? Nah, silakan mbak-mbak, tante-tante yang punya bayi 0-3 bulan di-download gratis di Play Store, ya. Jadi nanti deketin ke bayinya lalu direkam, akan muncul, oh bayi nangis kenapa. Jadi sekarang udah 250.000 pendownload dari 180 negara. Artinya apa? Ini menjadi bisnis ke depan. Jadi sekali membuat aplikasi, berikutnya tinggal menerima fee-nya saja. Dan ini sudah dipatenkan. Ya, sudah dipatenkan. Jadi kembali ke tadi, Haki, saya kira ini menjadi penyemangat kita, bahwa kita sebagai anak bangsa bisa kok. Gitu ya. Bahkan 180 negara. Kami tidak pernah promosi sampai ke Afrika loh, tapi ada negara-negara Afrika pada download loh. Jadi tiap jam 5 sore kami dilapori oleh
Google untuk melaporkan dari negara mana yang download, siapa dan seterusnya, ya. Ini penting teman-teman semua, ayo kita produktif, kita buat ide-ide cemerlang supaya kita tidak ketinggalan dalam teknologi ini, ya. Nah, ini pesannya nih. Mari kita dengarkan di tengah-tengah jam 2 gini kan pinginnya ngantuk. Ayo minum kopinya. Nah, kita dengarkan dulu sponsor dari Mak Comblang ini, ya. Ya, ini mudah-mudahan tadi yang Mbak MC sampaikan. Ayo kita bang, ya. Baik, menjadi produktif, manusia produktif itu perlu kreatif. Nah, kreativitas itu apa, teman-teman semua? Pertama adalah memikirkan sesuatu yang baru. Jadi kita sebagai umat bangsa yang beriman tentu diminta kita untuk memikirkan sesuatu untuk keumatan. Jadi manapun juga, sebagai orang yang beriman, kita diminta untuk menjadi orang yang bermanfaat. Maka kreativitas itu perlu kita kembangkan. Ya, harus banyak ide-ide kita. Bukan untuk kita, tetapi untuk membantu sekeliling kita. Kenapa? Kalau kita kreatif, insya Allah diperlukan banyak orang, dan itu sumber-sumber rezeki kita. Di kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Baik itu gagasan, karya nyata, ya, yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Kalau dalam istilah di kampus adalah state of the art di mana. Ya, makanya teman-teman harus punya semangat untuk kreatif. Berpikir kreatif itu melihat dengan sudut pandang baru. Dia selalu melihat sesuatu barang atau sesuatu hal dengan cara yang baru. Ya, tidak ada. Mereka selalu melihat, oh ada pasti, ada ide. Nah, itu harus latihan. Menemukan hubungan yang baru, lalu dikombinasi, ada hal yang baru. Ya, makanya supaya kita tidak kuper, nah, ya, di ciri dan sikap itu begini. Ya, yang pertama adalah cirinya, yaitu fluensi, kelancaran. Jadi banyak gagasan dikembangkan secara lancar. Yang kedua adalah fleksibel, jadi luwes kitanya, ya, dalam memecahkan masalah. Kenapa? Karena banyak ilmu, banyak relasinya, gitu ya. Kemudian originality, keaslian, punya gagasan asli, gitu ya. Jangan sampai ketika orang bikin KFC, bikin juga KFC-KFC-an. Kita ini kan kadang-kadang musim, gitu ya. Ketika KFC laku, maka KFC-KFC-an, ya. Kemudian yang keempat apa? Elaborasi, penguraian, bisa menjelaskan secara rinci. Dan yang terakhir adalah repetisi. Jadi ini adalah merumuskan kembali dengan perspektif yang baik. Ini adalah kemampuan orang yang kreatif. Untuk produktif harus kreatif. Kenapa? Nah, kita lihat ya. Ada hambatan. Hambatan kreativitas. Yang pertama karena kebiasaan. Ya. Jadi kalau orang sudah terbiasa dengan lingkungan ya yang kurang baik, maka dia akan senantiasa ya kalau dikasih apapun juga nggak bisa. Itu negatif value-nya. Yang kedua, keterbatasan waktu dan energi. Makanya kita harus efektif dan efisien dalam hidup. Supaya bisa memikirkan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan orang lain. Yang ketiga adalah ketidakmampuan mengenali masalah. Ya, karena mengenali masalah punya ilmu itu sendiri. Ya, jangan sampai kita nyaman dalam zona ketidaknyamanan. Itu istilahnya di kampus. Ya. Kemudian yang keempat adalah takut gagal. Ya, belum apa-apa udah nyerah. Gitu ya. Nah, banyak ini ya. Jadi teman-teman harus siaga, harus siap. Kenapa? Karena Tuhan telah menjanjikan, Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar kapasitasnya. Itu prinsipnya, ya. Kemudian berikutnya apa? Puas diri, tidak berpendirian. Udah segini cukup saja. Udah cukup. Jadi tidak ada. Kemudian kesulitan memusatkan konsentrasi. Nah, ini harus banyak merenung, kontemplasi, berzikir supaya kita dipermudah oleh Yang Maha Kuasa, ya. Nah, di saat corona ini teman-teman semua, kita tidak boleh berhenti. Ya. Ini saya ingatkan bahwa kita sebagai umat manusia harus senantiasa produktif. Ya. Jadi ada tiga hal tingkatan. Yang terakhir tuh yang mustamir ini.
apa perannya manusia sebagai mustamil ini adalah kita diberikan untuk tetap merias bumi ini dengan inovasi. Ya, supaya apa? Memberikan solusi-solusi. Solusi medisnya dengan berbagai macam apa? Vaksin gitu ya. Ekonominya, ekonomi alternatif. Jadi harus banyak. Supaya apa? Supaya Anda bisa produktif, supaya bisa kreatif. Jadi apa peran kita sebagai manusia ini? Jadi kalau kita di saat COVID tidak punya apa-apa, maka itu tandanya kita tidak mengembangkan inovasi-inovasi. Ya, bisnis-bisnis, kemudian dalam konteks belajar, ya kita harus siaga. Karena ini pasti ada positifnya, kita yakin. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kondisi COVID pun juga. Nah, dalam berkreasi, berkreativitas, itu harus bijak. Kenapa? Karena teman-teman semua, kemajuan dan kesejahteraan manusia terletak pada kapasitas, ya, untuk membuat dan menciptakan yang baru, pekerjaan baru di bidang teknologi dan budaya. Nah, tapi harus ingat nih, pelindungan hukum untuk kreasi yang kreasi baru ini perlu ada resource baru berupa sumber inovasi. Di promosi dan pelindungan kekayaan intelektual ini memacu pertumbuhan. Makanya tadi panitia meminta hak atas kekayaan intelektual karena memang di situ adalah sistemnya. Manfaatnya apa hak kekayaan intelektual itu adalah untuk efisiensi membantu negara dalam menyadari bahwa bangsa kita punya intelektual-intelektual sebagai katalisator dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial dan budaya. Ya, jadi ini penting. Ya, jadi hak kekayaan intelektual ini adalah penting untuk kekayaan negara. Ya. Kemudian juga membantu keseimbangan antara kepentingan inovator dan kepentingan umum. Gitu ya. Jadi ini perlu diingat ya. Nanti kita lihat contohnya, saya lihat banyak dari beberapa ini. Nah, ini kita ternyata ada ini seperti ini ya. Jadi ada creative thinker, dia mempunyai power untuk menghasilkan ide-ide. Ada juga inovator ya, memperkenalkan sesuatu yang baru ya. Kemudian ada juga inventor. Nah, ini ya, jadi kreatif, thinking dan inovator yang berani menginvestasikan modalnya. Ya, jadi kombinasi ini, ya. Nah, ini contoh nih saya lihat ya, dari beberapa teman-teman sudah memberikan contoh-contoh logo saja udah jadi masalah. Gitu ya. Ini bagaimana logo KONI ya. Pak Rusdianto mungkin sudah pernah mengenal ini gitu ya. Sama-sama buletan ya Pak Rusdianto. Gitu ya. Nah, ini juga lihat tuh ya, saya lihat contoh ya. Apa namanya, gaya foto aja menjadi sebuah masalah ya. Nih, ini belum kayak gini-gini ya. Jadi ini artinya apa? Kreativitas ya yang dibangun, perseteruan antara iPhone dengan Galaxy ini menjadi sebuah hal, dari mulai termasuk juga pembajakan karya cipta gitu ya. Ini penting ya, inilah digital ethic ya. Nih lihat negara-negara ASEAN ya, bagaimana perlindungan ya dalam rangka negara ASEAN dulu ya 2015 ya. Nah, ini. Jadi fokus utama dalam hak kekayaan intelektual adalah apa? Pertama adalah aspek perlindungan. Terhadap apa? Terhadap pembajakan. Ya, jadi teman-teman silakan, pemalsuan barang merek sekarang luar biasa sekali, ya. Di beberapa negara yang memang hobinya melakukan itu banyak sekali. Kemudian plagiarisme. Nah, ini penting ya. Jadi yang khawatir adalah sisi komersial, gitu ya, komersial, ya. Tapi ada juga yang penasihat yang menyampaikan bahwa ilmu itu terbuka, gitu ya, ilmu itu terbuka, gitu ya. Nah, kita bisa memilih sebenarnya, silakan, ya. Nah, haki ini teman-teman semua nih, ya, tiga syarat sebuah invensi atau temuan itu dilindungi haki. Yang pertama adalah kebaruan, belum pernah ada, ya, belum pernah ada. Kemudian juga langkah inventif, maksudnya tidak atau belum diketahui orang yang menguasai bidang tersebut. Nah, ini makanya kan ditanya dulu nih. Ada nggak yang komplain gitu ya terhadap ini kan begitu ya. Kemudian dapat diterapkan di dunia industri gitu ya. Nah, ini penting ya. Di hak kekayaan intelektual seperti ini. Nah, ruang lingkupnya nih ya. Jadi ada hak copyright, ada hak kekayaan industri mulai paten sampai indikasi geografis gitu ya. Misalkan kopi nih. Kopi dari Bandung diklaim oleh Lampung misalkan gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Jadi ada beberapa, ini contoh ya, beberapa hal yang, nah ini aja kayak gini kan gitu ya, luar biasa kita ini. Ini contoh-contoh. Artinya bahwa saya menjelaskan bahwa hak cipta ya, hak eksklusif pencipta yang timbul otomatis berdasarkan prinsip deklarasi. Setelah suatu pencipta diwujudkan dalam bentuk yang nyata
gitu ya. Nah ini penting nih contoh Walt Disney ya, kan banyak nih ya zamannya di apa di dalam konteks ini. Paten misalkan nih ya, ini terutama kepada teknologi-teknologi nih ya, eksklusif yang diberikan oleh negara ya, ini penting juga ya. Ini banyak ini dari perguruan tinggi, dari lembaga ilmu pengetahuan, litbang-litbang ini banyak ya. Kemudian merek, nah ini nih, ini kayak gini aja nih ya, termasuk yang sebelah sini karena ya Maichi katanya gitu ya. Ini branding, branding itu penting gitu ya. Bahkan orang Indonesia kadang-kadang tadi latah ya, latah. Jadi ketika ada produk apa, dibikinlah yang mirip-mirip gitu ya. Karena dia tidak berhasil di dalam membranding produknya gitu ya. Padahal kalau di branding produknya itu biasa gitu ya. Kemudian juga desain industri yang juga ada ya. Jadi saya memperlihatkan bagaimana kreasi tentang mulai warna, garis ya, gabungan kombinasi ya, ini luar biasa, tiga dimensi estetika ini luar biasa ya. Bisa ambil contoh dari beberapa di Universitas Telkom, saya luar biasa. Termasuk juga desain tata letak ya. Ya, ini juga penting ya, dari sirkuit terpadu ya. Kemudian ini dari interkoneksi misalkan dalam ini juga menjadi hal sesuatu yang bisa kita contoh sebagai hak atas kekayaan intelektual. Karena tidak mudah melahirkan ini, berpikir ya. Yang dikhawatirkan kan di kopas kemudian disalahgunakan untuk hal yang komersil. Nah, itu yang penting teman-teman semua ya. Ini semua nanti ada di website-nya hak atas kekayaan intelektual itu di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Silakan teman-teman ke sana dan gampang sekarang itu ya. Kemarin istri saya membuat HAKI itu cuma beberapa jam saja. Ketika persyaratannya sudah dipenuhi, maka dia akan cepat sekali ya. Nah, ini rahasia dagang ya. Ini juga sama ya. Jadi informasi yang tidak diketahui umum di bidang punya ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaan. Ya. Makanya kan di dalam komposisi makanan itu kadang-kadang tidak semua disampaikan, gitu ya. Takaran ukuran itu masih sangat-sangat disenyapkan, gitu ya. Kemudian, nah ini yang tadi saya sampaikan, indikasi geografis, gitu ya. Ini dari mana nih kopi Bandung ini dari mana? Jangan sampai kopi Lampung dijual di Bandung, gitu ya. Nah ini juga sama, Bandung Asap, ya. Gula kelapa, ini contoh ya, table ukir, kan ini ada contoh-contoh. Ini menunjukkan asal daerah. Ya kenapa? Karena ini untuk menunjukkan nanti dari mana asal sumbernya. Ya, ini penting, gitu ya. Jangan sampai nanti kita salah, terutama kalau kaitannya dengan negatif, ya. Kaitannya dengan penyebaran hama penyakit misalkan yang masuk ke dalam tanaman maupun makanan. Nah, dengan demikian teman-teman semua, maka kita sebagai orang yang harus kreatif, kita harus melakukan banyak perubahan. Ya. Jadi hak atas kekayaan intelektual tadi sangat mudah untuk didapatkan. Jadi kita boleh berkreasi, tapi kita harus mentaati terhadap pedoman-pedoman yang ada di hak kekayaan intelektual. Jadi belajar itu boleh, tetapi kita upaya menjadikan perubahan, ya perubahan untuk senantiasa belajar mengubah ya pengalaman kita menjadi pengetahuan. Oh kayak gitu toh, ubahlah itu menjadi pengetahuan. Kemudian apa? Dipahami pengetahuan itu menjadi kita bijak dan bijak akhirnya menjadi tindakan yang baru. Nah ini pentingnya di situ teman-teman semua ya. Makanya saya selalu mengingat ini sebagai branding kita ya. Nah ternyata teman-teman semua, jadi kreativitas itu jadi 1% inspirasi dan 90% adalah kerja keras. Jadi kita optimis nih ya teman-teman, di saat produktif dengan hak kekayaan intelektual sebagai pembatas rambu-rambu, kita harus pegang itu ya. Nah, saya selalu menyarankan ini teman-teman semua. Mari kita kreatif seperti pohon yang sebelah kanan. Kita berproses hidup ini, tidak ada yang loncat gitu ya. Kita berproses sunatullah begini. Kalau ingin sukses, jadilah orang yang makin produktif. Pasti nanti akan ada sebuah tantangan. Tidak mudah. Baik, Pak. Menjadi lebih besar. Ya? Ya. Izin mengingatkan untuk waktunya tinggal 5 menit ya, Pak. Siap, baik. Sedikit lagi, Mbak. Ya, di perubahan kesuksesan itu ada. Nah, ini selalu ada, ya. Saya selalu mengingatkan kita sebagai orang yang beriman, mari kita punya visi yang jelas. Mari kita jaga action-action kita sekecil apapun itu. Ya. Jadi kita bertanya, hari ini saya sudah kreatif belum? Bulan ini saya sudah kreatif belum? Passion kita sebagai orang yang beriman tentu harus punya passion untuk bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan orang-orang yang satu frekuensi.
Karena kalau di lingkungan kita tidak ada yang semangat, pasti kita ikut-ikutan loyo, ikut-ikutan loyo. Tidak semangat namanya juga ya. Jadi teman-teman cari sekarang di saat banyak Zoom, luar biasa ini, mencari semangat kita ini sebenarnya ya. Nah, saya selalu ingatkan, mari kita jadi manusia yang inspiratif ya. Jadi jangan seperti ini. Nah, saya selalu mengingatkan begini ya. Ini menjadi inspirasi yang luar biasa ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini contoh kuntil anak yang tidak inspiratif, gitu ya. Dia merasa dia merasa sudah jadi kuntil anak yang kelas kakap, ternyata takut dengan teknologi, ya. Itu mobilnya tidak ada supirnya, gitu ya. Jadi kita jangan jadi kuntil anak yang tidak tahan terhadap teknologi. Mari kita jadi belajar orang yang terus belajar terhadap sesuatu yang belum dikuasainya. Mari kita jadi manusia kreatif yang berkualitas. Insya Allah hidup ini akan sejahtera. Terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih kepada Bapak Sony atas pemaparannya yang sangat insightful, yang mengajak kita semua untuk menjadi manusia yang produktif nih. Dengan memiliki sifat kreatif, yaitu dengan melihat dan melakukan hal-hal baru dari sudut pandang baru, karena jangan sampai apa yang kita lakukan ini plagiarisme atau melakukan pembajakan ya Pak ya. Ya Mbak. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sony atas pemaparannya. Dan selanjutnya diingatkan kepada seluruh peserta webinar bahwa saat ini sudah dapat mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat dengan mengikuti format yang sudah dikirimkan oleh host kami, yaitu dengan mencantumkan nama, pertanyaannya apa, ditujukan kepada narasumber yang mana, nomor telepon, dan juga bentuk voucher e-money yang dipilih. Dan untuk nomor telepon yang dicantumkan, mohon harap diperhatikan, adalah nomor telepon yang sudah tersinkronisasi dengan bentuk voucher e-money yang dipilih. Yaitu untuk bentuk voucher e-money-nya dapat berupa OVO, GoPay, dan juga Link aja. Baik, selanjutnya marilah sama-sama kita saksikan pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Eko Pamuji MIKOM yang merupakan Sekretaris PWI Jatim dan juga Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia Jatim. Kepada Bapak Eko, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak, apa kabar Mbak Lisa? Alhamdulillah, baik nih Pak. Kalau Pak Eko bagaimana nih Pak kabarnya? Oh, kabarnya baik, sehat. Lahir batin gitu ya. Di sini angin sepoi-sepoi esis gitu. Luar biasa. Di daerah mana Pak Eko memangnya kalau boleh tahu? Oh, di Surabaya. Surabaya. Luar biasa. Walaupun sepoi-sepoi semoga enggak bikin ngantuk ya Pak ya. Pasti tetap semangat ya. Iya. Harus semangat. Baik. Pak, betul banget. Baik Pak Eko, apakah sudah siap nih Pak untuk memaparkan materi? Baik, insya Allah siap. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Pak Eko, dipersilakan untuk memaparkan materinya selama 20 menit ke depan ya Pak. Ya Mbak Lisa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk teman-teman semua, warga Okus ya, Okus Selatan, dan juga para peserta serta para narasumber yang ada di webinar ini. Tadi ada Pak Dr. Insinyur Sony Trison, luar biasa paparannya. Kemudian ada Pak Rusdianto, selamat siang Pak Rusdianto, juga Bu Sulianingsih. Selamat siang Bu Sulianingsih, semoga kita bisa berbagi di arena ini dengan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan insya Allah lancar semua. Baik, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semua, saya ingin sampaikan materi tentang keamanan digital. Mohon izin, saya share materi dulu. Sudah tampak ya? Ya. Baik, ini judulnya simpel-simpel saja. Ya, kita memang harus membuat alat kita
menjadi aman begitu ya. Aman semuanya, aman luar dalam, aman lahir batin gitu ya. Seperti itu. Baik, sebelum itu saya ingin coba perkenalkan diri sebentar saja. Salam kenal seperti tadi, semakin kenal semakin sayang gitu. Saya sekretaris PWI Jawa Timur, berarti saya ini seorang wartawan, seorang jurnalis begitu. Kemudian saya juga ketua jaringan media siber Indonesia. Ini media-media online, media-media siber begitu. Lalu pengelola koran harian umum Duta Masyarakat, koran Jawa Timur, beredar di Jawa Timur, koran media cetak harian begitu. Lalu saya juga dosen ilmu komunikasi di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Ini spesialis ngajar komunikasi dan jurnalistik begitu. Lalu anggota Dewan Pendidikan di Jawa Timur serta General Secretary ICSP Jawa Timur. Ini organisasi supporting untuk UMKM yang ada di Jawa Timur karena wilayahnya Jawa Timur. Baik, itu saya sekilas. Selanjutnya saya akan memulai dengan beberapa hal nanti bagaimana teknologi ini terus berubah, lalu pengguna internet juga terus bertambah, lalu apa yang mengancam di ruang digital kita dan perilaku aman itu bagaimana kalau kita bermedia sosial serta fitur keamanan aplikasi medsos. Baik, saya mengawalinya dari pendapatnya Luhan gitu ya, bahwa perubahan itu terus terjadi dan sekarang ini yang sangat spektakuler adalah perubahan akibat temuan yang namanya internet. Mulai dari mesin uap di revolusi industri pertama sudah apa namanya menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin begitu, lalu terus berkembang di revolusi industri kedua penggunaan mesin-mesin produksi secara massal, lalu di apa namanya di revolusi industri ketiga penggunaan teknologi informasi mesin yang di sana ada otomasi. Nah, di sini ada revolusi industri keempat yang sekarang ini kita sedang menjalaninya. Ya, semua mesin-mesin itu terintegrasi dengan jaringan internet. Jadi semuanya berbasis internet. Internet inilah sebenarnya yang membangun perubahan, yang membuat perubahan gitu ya. Ya, perkembangan teknologi informasi, teknologi komunikasi sebenarnya yang mengubah budaya manusia, itu kata Luhan. Gitu. Jadi eksistensi manusia itu benar-benar ditentukan oleh bagaimana kita berkomunikasi sekarang ini seperti itu. Jadi teknologi berubah dan kita tidak bisa menolak perubahan itu. Nah, apa yang terjadi ketika teknologi berubah? Berarti kita sudah berada pada masyarakat digital dengan budaya digital kan seperti itu. Masyarakat digital itu masyarakat yang terus berinteraksi dengan teknologi-teknologi digital, kemudian membentuk kebiasaan baru sebagai budaya-budaya baru gitu ya. Kebiasaan baru sebagai budaya baru ya budaya digital semacam. Karena kita lihat saja coba pengguna internet di Indonesia itu sesuai data Hotsuite per Januari kemarin itu ada 202,6 juta. Ini jumlah yang luar biasa atau sekitar 73%. Ini 73% dari populasi. Ini jumlah yang luar biasa. Artinya juga penetrasi internet, pertumbuhan internet itu luar biasa di Indonesia begitu. Bahkan 170 juta ini datanya itu mengakses medsos, media sosial. Nah, data-data ini sebenarnya mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sudah sangat familiar dengan dunia digital. Ya, bahasa sederhananya masyarakat kita sebenarnya sudah menggunakan teknologi digital. Nah, kita bisa menggunakan teknologi digital. Tetapi, nah ini ada tetapinya, apakah saat menggunakan teknologi digital itu kita benar-benar aman atau malah tidak aman atau bagaimana? Padahal teknologi itu sejatinya juga sebagai alat bantu untuk mempermudah kegiatan atau aktivitas manusia. Nah, celakanya ketika kita sudah menggunakan teknologi digital,
kita tidak bisa menggunakannya secara maksimal. Asal menggunakan tetapi hanya untuk membantu kelancaran tetapi tidak mempertimbangkan keamanan-keamanan digitalnya, di ruang digitalnya. Begitu. Nah, apa sebenarnya yang bisa mengancam di ruang digital? Ancaman-ancaman keamanan apa yang ada di ruang digital itu? Yang paling utama sebenarnya adalah kejahatan cyber, kejahatan siber di bahasa Indonesia kan kejahatan siber, cyber crime. Inilah sebenarnya yang merusak ruang digital kita. Ruang nyata pun sebenarnya juga sama seperti itu, banyak juga kejahatan-kejahatan di ruang nyata. Oke, itu di ruang nyata, tetapi di ruang digital juga sama. Ya, kejahatannya ya kejahatan siber, kejahatan digital, begitu, kejahatan virtual, kejahatan yang berbasis teknologi internet dan semacam itu. Inilah yang merusak ruang digital kita. Nah, oleh karena itu kita sebagai pengguna harus benar-benar mengamankan device kita, mengamankan diri kita, apalagi mengamankan data-data kita supaya tidak dicuri orang semacam itu. Oke. Nah, ini dia kejahatan siber yang sering terjadi itu dan secara umum terjadi itu adalah penipuan dan peretasan. Penipuan ini kejahatan ya pokoknya menipu dan meretas. Jadi awalnya meretas alat kita, meretas software kita baik medsos maupun hardware-nya begitu. Lalu hasilnya misalnya ada data pribadi begitu digunakan untuk kejahatan. Kejahatan menipu. Keamanan siber ini merupakan salah satu prioritas utama untuk semua platform media sosial, media-media yang ada sekarang ini gitu. Semua berupaya ya kejahatan itu, penjahat itu semua berupaya untuk menyerang. Tapi bagaimanapun platform-platform itu juga berusaha untuk menangkal serangan-serangan para penipu. Ya ini biasanya dari sisi aplikasinya. Kemudian dari sisi perangkat lunaknya kadang-kadang juga memang tidak kebal ancaman karena bisa jadi itu juga faktor perangkat lunak juga faktor manusianya, kesalahan-kesalahan dari manusia. Seperti yang saya katakan tadi, masyarakat kita sudah masuk ke masyarakat digital, euforia dengan teknologi digital, tetapi kita lengah dengan keamanan diri kita. Nah ini sebenarnya masalah human error-nya, masalah manusianya. Nah, kejahatan yang lain misalnya ada penguntitan, stalking, penindasan di dunia maya. Penguntitan itu kita di ya menguntit, yang namanya menguntit data-data kita kemanapun kita pergi mengupload apapun gitu, kita ditelusuri terus gitu. Lalu penindasan dunia maya ini cyber bullying gitu, jadi membuli di dunia maya ini juga macam-macam kejahatan. Kemudian ancaman online threat gitu, kejahatan ini sering dilaporkan dan sering melibatkan banyak orang begitu, yang membuat ancaman, kemudian membuat intimidasi, pelecehan, macam-macam lah seperti itu. Ya ini juga bagian yang membuat tidak nyaman dan tidak aman ruang digital kita. Lalu ada profil palsu gitu ya, profil palsu, fake profil. Ya ini membuat profil palsu. Biasanya begini, apabila kita memasang foto data diri kita di platform medsos, misalnya di Facebook, lalu siapapun kan bisa melihat itu. Siapapun, saya mengatakan siapapun bisa, ada kecualinya nanti, kecuali yang tidak boleh melihat, itu bisa diatur di sana. Itu bisa mengambil foto kita, bisa menggunakan data kita juga. Begitu. Nah, ketika foto kita diambil, lalu dipasang dengan akun baru, lalu jadilah namanya profil baru. Nah, profil baru ini sebenarnya profil palsu yang digunakan oleh orang lain untuk kegiatan tertentu, biasanya untuk kegiatan menipu, dan ini juga sudah sering terjadi sepanjang ini. Maka perlu kita waspada untuk hal-hal semacam itu. Nah, kemudian teman palsu juga begitu, teman palsu ini menarik juga. Jadi modus persahabatan palsu di medsos itu sudah
sudah marak ya, sudah terjadi sudah sejak lama begitu ya, seolah-olah berteman begitu kan, atau tadi dengan menggunakan profil palsu seolah-olah berteman di medsos atau di WhatsApp yang HP-nya dihack misalnya begitu dengan nomor yang sama begitu. Nah, ini bisa menjadi teman palsu dan seolah-olah teman begitu kan, seolah-olah teman begitu, lalu mereka berkomunikasi yang ujung-ujungnya kemudian menipu, minta duit ya, ujung-ujungnya minta finansial begitu. Nah, teman-teman online palsu ini sebenarnya ya memang harus diwaspadai. Nah, kalau kita shock akan teknologi, kita hanya menggunakan teknologi, tapi kita tidak memahami ini, tidak mewaspadai ini, ya kita akan menjadi sasaran empuk oleh para penipu-penipu itu. Dan saya berpikir Indonesia memang jadi sasaran empuk untuk para penipu-penipu itu dengan berbagai caranya, dengan berbagai kejahatannya, semacam itu. Ya tadi teman palsu. Ya minta tolong seolah-olah seperti teman lalu ditransfer. Ya, banyak lagi lah modus-modus penipuan semacam itu. Nah, bagaimana agar perilaku aman kita di media sosial? Kita harus membackup diri kita sendiri supaya aman, sama seperti di ruang nyata begitu, di alam nyata begitu. Rumah kita harus aman, harus kita pagari begitu, agar harus kita pagari, juga harus ada pagar, ada pintunya, lalu kita gembok misalnya begitu kan, dan semacamnya. Di dunia digital juga seperti itu, gambarannya sama seperti itu. Misalnya kita harus benar-benar berhati-hati ketika kita memasang profil. Kemudian kita juga membatasi profil kita dibaca oleh siapa saja. Itu biasanya di platform medsos itu ada pembatasan-pembatasan itu. Nah, kemudian membatasi akses pencarian juga di internet. Itu juga bisa dilakukan. Lalu yang penting lagi sebenarnya kita ketika habis masuk ke dunia internet harus log out. Jadi harus keluar yang paripurna, yang selesai begitu. Harus tuntas gitu. Jadi jangan biarkan kita di medsos atau di platform itu terbuka begitu, tidak di log out begitu. Lalu jangan bagi-bagikan kredensial di media sosial. Ini penting, profil-profil juga jangan sampai dibagi-bagikan, apalagi di-share dengan sangat mudahnya dan masifnya, itu akan membahayakan kita. Lalu selektif memilih pertemanan di media sosial. Mengapa kita harus selektif? Ya kadang-kadang banyak teman-teman palsu tadi, teman-teman online palsu tadi. Nah, karena apa? Karena penipu itu dengan menggunakan segala cara supaya bisa memperdayai kita begitu ya. Kemudian, nah, abaikan ketika ada link yang mencurigakan. Ini biasanya link-link ini langsung aja datang dengan sendirinya begitu, bisa lewat medsos, bisa media-media yang lain. Itu biasanya dia kalau mau menipu itu ya ngirim link khusus begitu. Tapi kalau kita tahu bahwa link itu mencurigakan, sebaiknya kita tidak usah buka, dibuang aja atau dibiarkan saja. Gitu. Lalu jaga pengaturan privasi profil media sosial di tingkat yang paling dibatasi. Artinya begini, artinya ini pengamanan minimal. Gitu. Artinya kita harus mengatur privasi kita. Siapa yang bisa melihat akun profil kita itu misalnya itu dibatasi. Gitu. Kemudian postingan foto, status, komentar, dan lain-lain dapat mengungkap profil. Nah, ini penting sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita itu membiarkan diri kita terbuka lebar di media sosial. Ini sebenarnya justru menjadi makanan empuk dari para pencuri itu. Nah, ini pencegahan-pencegahannya yang harus dilakukan gitu. Jadi kita harus memang waspada terus terhadap kejahatan di dunia siber, di dunia virtual itu.
Baik, Pak. Nah, izin mengingatkan untuk waktunya tinggal 5 menit ya, Pak. Oh ya, ini tinggal sedikit kok, Pak. Ya, Mbak. Oke, lalu bagaimana fitur aplikasi, fitur keamanan di aplikasi media sosial? Teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya di aplikasi medsos itu fitur keamanannya sudah mumpuni sebenarnya. Tapi bagaimanapun yang namanya ini dunia siber, dunia teknologi, antara pencuri dengan yang tidak pencuri itu selalu berkejar-kejaran. Ada yang niat yang niat baik dengan niat yang tidak baik itu selalu berkejar-kejaran untuk kepentingan apa? Semuanya untuk kepentingan profit. Saya pikir seperti itu. Itu salah satu yang paling dominan untuk kepentingan profit atau kepentingan politik atau kepentingan apa saja, macam-macam begitu. Nah, fitur keamanan contohnya itu yang ada di Facebook misalnya. Misalnya di Facebook, misalnya di Facebook. Coba kalau kita lihat di Facebook itu ada apa fitur keamanan, misalnya ada pelaporan, ada pemblokiran, itu disediakan fitur-fitur seperti itu. Ada pengaturan privasi, kemudian ada blocking, ini untuk mencegah orang melihat konten kita, ada activity log, itu catatan semua aktivitas Facebook, ini kadang-kadang bagian dari sistem pengamanan di medsos itu, di platform itu, ini yang Facebook itu. Kemudian social reporting untuk membantu orang menangani masalah. Kemudian bias lini masa di mata orang lain, bagaimana orang lain itu bisa melihat lini masa kita atau tidak bisa melihat lini masa kita dan semacamnya. Di sini ada juga lokasi tinjauan kapan lokasi dibagikan itu bisa dilacak, misalnya seperti itu. Kalau bisa ya memang dihapus atau tidak ditunjukkan, tapi untuk hal-hal tertentu mungkin bisa gitu. Jadi kita harus bisa kapan memasang atau tidak memasang. Kemudian di WhatsApp. Nah, WhatsApp ini juga ada beberapa fitur keamanannya. Itu misalnya mana tadi? Fitur keamanan, oh satu buahnya di sini. Fitur keamanan WhatsApp itu misalnya pengaturan privasi di grup, yaitu ini untuk memungkinkan pengguna mengontrol siapa saja yang dapat menambah atau kelompoknya di grup itu. Itu caranya misalnya buka pengaturan, ketok akun, privasi, dan terus masuk ke sana. Kemudian profil privasi. Ini pengguna mengontrol detail apa yang dibagikan dengan orang lain di profil pribadi itu. Artinya apa? Artinya apakah semua orang hanya kotak-kotak mereka atau siapapun? Ini bisa diatur gitu loh. Nah itu mereka bisa melihat apa orang-orang lain kadang-kadang bisa melihat kapanpun dimanapun tanpa dibatasi. Ini pengaturannya. Kemudian nah ini verifikasi dua langkah ini sudah ada di WhatsApp, tinggal menjalankannya. Ini untuk mencegah agar jika kita SIM card kita hilang atau dicuri atau disusupi atau diretas tadi, kita bisa aman dengan verifikasi dua langkah. Caranya itu buka aplikasi WhatsApp, lalu pilih setting atau pengaturan, lalu di sana ada akun, lalu verifikasi dua langkah. Di sana muncul tinggal pilihan aktifkan atau tidak aktifkan. Kalau ingin mengaktifkan sebaiknya ya diklik aktif, dipencet aktifkan. Ini sudah ada di WhatsApp. Jadi WhatsApp sudah dilengkapi verifikasi dua langkah dan ini jaminan bagi para penggunanya untuk keamanannya. Dan Touch ID ini lapisan keamanan ekstra juga untuk pengguna Android ya. Ini hanya bisa menggunakan sidik jari yang kadang-kadang ada smartphone yang sudah ada fasilitas sidik jari. Ini juga untuk melindungi data kita sebenarnya. Caranya ya itu tadi, ini pengaturan masuk WhatsApp, masuk pengaturan di WhatsApp, lalu ketok akun, lalu pilih privasi, lalu kunci layar, dan aktifkan Touch ID. Nah setelah itu pilih berapa lama WhatsApp dapat berada dalam mode siaga atau sebelum di Touch ID itu diperlukan. Nah, ini sebenarnya beberapa yang sudah disediakan oleh
pembuat platform atau medsos atau media-media yang lain begitu yang kita gunakan. Nah, persoalannya adalah kita itu kadang-kadang jarang dan atau tidak tahu tentang itu. Ini yang sering kita alami. Inilah faktor manusia menurut saya yang paling dominan ketika ada kejahatan. Jadi ketika ada kejahatan siber itu, menurut saya faktor manusia, human error-nya itu sangat tinggi dibanding faktor software atau device-nya begitu. Karena apa? Karena manusianya yang tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa menjaga dirinya karena memang tidak tahu begitu. Nah, saya kira itu Mbak moderator cukup sekian paparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih kepada Bapak Eko atas paparannya yang luar biasa bermanfaat, di mana internet saat ini sudah sangat melekat nih dengan kehidupan kita. Namun ternyata ada banyak sekali ancaman dan kejahatan yang dapat terjadi di dunia internet. Mulai dari peretasan, cyberbullying, dan masih banyak lagi. Sehingga penting sekali untuk kita menerapkan perilaku aman di internet dengan menerapkan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Eko, ya Pak ya? Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Eko atas pemaparannya. Dan selanjutnya, marilah sama-sama kita saksikan pemaparan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Rusdianto SIP yang merupakan guru SMA Negeri 1 Muara 2. Kepada Bapak Rusdianto, selamat siang Bapak. Selamat siang. Kedengaran suaranya, Mbak? Selamat siang. Wah, ini ya terdengar dengan jelas nih, Pak. Bagaimana nih, Pak, kabar di siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Alhamdulillah. Dan kalau saya lihat nih ya, Pak, sudah banyak sekali nih, Pak, peserta dari SMAN 1 Muara 2 nih, Pak, di partisipan. Luar biasa sekali antusiasnya. Halo semuanya, mungkin teman-teman dari SMAN 1 Muara 2 ya, udah nggak sabar nih untuk menyaksikan pemaparan dari Bapak Rusdianto sepertinya. Sudah siap ya, Pak, ya? Baik, Bapak, mohon maaf untuk suaranya sepertinya termute, Pak. Nah. Sudah kedengaran? Sudah ada nih, Pak. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Bapak Rusdianto dipersilakan untuk memaparkan materinya selama 20 menit ke depan ya, Pak. Baiklah, terima kasih atas waktunya moderator dan kemudian juga khususnya dari Kominfo yang telah memberikan ruang dan kesempatan untuk sharing dan kemudian untuk berbagi sedikit pengalaman serta pengetahuan saya dalam ruang diskusi pada saat ini. Kemudian yang kami hormati key opinion leader tadi Mbak Ati, kemudian narasumber yang luar biasa yang sudah banyak pengalaman ya, yang sudah memberikan manfaat dan dampak yang positif terhadap perubahan bangsa khususnya Dr. Insinyur Sony Trison S1 MSI, selamat siang Pak. Kemudian narasumber kedua Dr. Andes Eko Pamuji M.Com, kemudian spesial untuk Bu Sulianingsi M.Pd selaku narasumber wanita yang hadir pada hari ini. Baiklah, izinkan saya di sini untuk memaparkan materi tentang kecakapan digital dalam tema besarnya produktivitas di era digital seperti itu. Baiklah, sebelumnya di sini saya sedikit menjelaskan ya latar belakang saya. Saya aktif sebagai penulis selain guru di SMA Negeri 1 Muara 2 dan alhamdulillah beberapa buku dan tulisan saya telah diterbitkan seperti itu. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang produktif di era digital. Jadi sama-sama kita ketahui bahasanya produktif adalah sebuah bentuk dari sikap ya yang selalu ingin berkarya menciptakan sesuatu yang baru seperti sesuai yang dijelaskan oleh narasumber kita yang pertama tadi.
Nah, kemudian ya, sesuatu yang baru ini tentunya harus memiliki manfaat seperti itu ya. Baik itu manfaat untuk diri sendiri maupun manfaat untuk orang banyak seperti itu. Dan produktivitas ini kita harus memiliki skala prioritas seperti itu ya. Jadi kita menciptakan karya yang baru dan memiliki jangka waktu kapan kita selesai merealisasikan dari ide-ide yang kita pikirkan sebelumnya. Kemudian di sini saya sedikit menstimulan dari peserta yang hadir pada siang hari ini ya. Jadi diskusi kita pada siang hari ini tidak hanya sebatas motivasi dan hanya teori, tetapi kita mencoba untuk by praktek setelah Zoom selesai. Ini salah satu dampak diadakannya literasi digital seperti ini akan memberikan perubahan seperti ini. Yang pertama, pengetahuan ya. Jadi pengetahuan ini sangat penting sebenarnya. Jadi Rasul pun dalam riwayat kita untuk bukan dipaksa tapi diwajibkan untuk membaca. Artinya membaca itu harus menuntut kita untuk mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang baru. Kemudian dengan pengetahuan ini ya, pola pikir kita makin terbentuk, kemudian mindset kita semakin baik, dan kemudian sikap kita untuk mengambil keputusan ke depan dengan dipenuhi dengan hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan. Yang kedua, keterampilan. Nah, keterampilan ini merupakan kebiasaan yang telah kita lakukan sehari-hari. Nah, jadi ketika kebiasaan kita mulai di era pandemi, kemudian di era digital seperti ini, kelakuan kita 5 tahun kebelakang belum berubah, ya artinya kita tidak ada kemajuan seperti itu. Kita tidak produktif seperti itu ya. Jadi mulai hari ini kita introspeksi diri, ya bagaimana kemudian diri kita ya sudah terampil belum, sudah punya cakapan belum, dan punya skill yang baru belum seperti itu. Nah, yang ketiga kemampuan. Nah, kemampuan ini terbentuk dari 2 poin di atas. Artinya ketika kita sudah membaca, kita kemudian sudah mempraktekkan, artinya kemampuan itu diasah, ya. Seperti pisau, kalaupun selalu diasah dan biasa ada semakin tajam seperti itu. Nah, kemudian sikap. Nah, sikap ini yang perlu kita perhatikan juga, karena sikap ini menuntut kita untuk adaptasi, untuk mudah adaptasi. Nah, adaptasi di sini adalah, ya. Kemudian kita tadi sudah melewati beberapa fase revolusi industri ya, mulai dari revolusi industri 1.0 sampai pada hari ini ya, 4.0 di mana serba mesin kebanyakan yang telah kita lihat pada hari ini. Nah, kalau kita tidak bisa adaptasi ya, artinya kita akan ketinggalan zaman seperti itu, akan ketinggalan kebiasaan-kebiasaan baru yang kemudian orang sudah lebih dulu, kita masih seperti inilah. Nah, kemudian khususnya kita ya, ada di sini siswa-siswi SMA adalah generasi Z ya, masih berumur 16 sampai 24 tahun ya, kemudian generasi milenialnya 24 tahun sampai 40 tahun, dan ini merupakan usia-usia produktif yang kemudian kita akan mencapai bonus demografi ke depan. Nah, usia-usia inilah yang kemudian sayang ya, kalau kita tidak maksimalkan mulai dari sekarang, kita tidak maksimalkan dengan sepenuhnya, kita tidak mencari circle yang bagus, kemudian kita tidak punya mentor, maka ya insya Allah ke depan ya, kalau kita tidak membuat perubahan, usia produktif ini akan menjadi sia-sia, akan menjadi tahun bertambah tahun, kita tetap pada posisi yang sama. Seperti dikatakan narasumber pertama ya, kita selalu berada di zona nyaman, seperti itu. Jadi harus keluar dari zona nyaman. Kemudian berikutnya, nih, yang sering terjadi pada anak-anak muda nih, produktif versus sibuk gitu ya. Jadi seringkali ketika kita mempunyai kegiatan ya, ataupun selalu diajak kegiatan, selalu mudah mengiyakan, oh iya nanti saya bisa ikut, oh iya nanti saya bisa selesaikan tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi jangan mudah untuk mengiyakan. Jadi James Clear, founder Habits Academy sekaligus seorang blogger ya, yang pernah dimuat di Forbes, menyatakan perubahan sederhana dapat membantu seseorang mendapatkan sesuatu yang maksimal dari waktu yang terbatas. Nah, seperti yang dikatakan Mbak Rati tadi ya, kita itu simple dan efektif ya. Jadi sederhana dan kemudian efektif. Efektif di sini berorientasi pada waktu yang singkat dan terbatas. Ketika kita satu hari mampu mengerjakan, misalkan untuk anak-anak siswa nih, bisa mengerjakan 2 tugas, mengapa kita harus tunda sampai deadline seperti itu?
walaupun dalam prakteknya masih banyak ditemui seperti itu. Nah, artinya ini mencoba kita rubah perlahan ya, perlahan-lahan habits yang ada ya, kita ubah menjadi hal-hal yang berkemajuan, positif dan punya dampak terhadap diri sendiri. Jadi kita ke depan tidak ada lagi kemudian tekanan-tekanan yang kita ciptakan sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya ya, di sini dikutip dari situs Brexit, orang sibuk sangatlah berbeda dengan orang yang efektif ya. Di sini saya contohkan 6 dari 13 perbedaannya nih. Jadi saya di sini coba untuk menstimulan jadi generasi-generasi yang muda yang ikut serta pada hari ini. Yang pertama, memiliki misi. Nah, ini menjadi garis besar ya. Garis besar setiap diri kita masing-masing, setiap individu kita masing-masing ya. Misi di sini adalah tujuan. Tujuan ke depan itu kita mau seperti apa, proses yang kita lalui seperti apa. Mulai kita gambarkan. Oh, 3 tahun ke depan saya mau apa yang saya capai. Kemudian 5 tahun ke depan apa yang perlu saya capai seperti itu. Nah, misi ini harus kita breakdown menjadi misi-misi yang kecil. Seperti yang saya jelaskan di beberapa pertemuan, ya. Misi 3 tahun kita bisa breakdown menjadi 1 tahun. Misi dari 1 tahun bisa kita breakdown menjadi setiap bulan. Dan kegiatan setiap bulan, ya, misi setiap bulan kita bisa breakdown menjadi kegiatan sehari-hari. Itulah yang kemudian membentuk kebiasaan kita yang tadi, ya. Kemudian mengatur prioritas. Ini yang selalu menjadi lampu merah nih. Kita mengatur prioritas. Jadi prioritas itu ada 4 macam, ya. Yang pertama penting mendesak, ya. Jadi memang ada beberapa waktu ya kita memang penting mendesak seperti dalam ada suatu kegiatan atau kita dalam keadaan merantau dan sebagainya, penting mendesak itu yang seperti apa ya, seperti memprioritaskan keluarga kita yang sedang sakit atau kena musibah dan sebagainya, itu sifatnya adalah penting mendesak ya. Kemudian ada penting ya, tidak mendesak, kemudian ada penting tidak penting mendesak, dan kemudian tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini menjadi kalkulasi pribadi masing-masing ya. Jadi silahkan kemudian untuk diketahui apa-apa saja yang menjadi kegiatan kita sehari-hari. Nah, indikasi ya, indikasi kita udah produktif itu lebih mudah caranya ya. Ketika kita besok sudah mengetahui apa yang harus kita kerjakan ya, itu sudah salah satu kita produktif. Nah, misal besok saya kerja kelompok, kemudian besok saya harus nulis, oh besok saya harus pergi mengurus ini dan sebagainya, itu sudah menunjukkan kita produktif seperti itu. Nah, kemudian mudah menjawab ya. Ini yang perbedaan yang ketiga. Orang produktif tidak mudah menjawab, mengiyakan sesuatu, baik itu ajakan maupun dan lain sebagainya. Karena dia mempunyai jadwal yang sudah tersusun rapi. Dia sudah mempunyai sesuatu yang harus dikerjakan. Dan jadi dia mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebelum menjawab, mengiyakan. Seperti itu, agar kemudian ya kebiasaan kita ketika kita menjawab ya, oh, rupanya ada kegiatan lain, jadinya timbul tidak respect seperti itu. Nah, jadi yang keempat, tidak tak mementingkan aksi. Nah, ini penting sekali ya, aksi ya. Aksi ini merupakan pengejawantahan dari rencana-rencana kita gitu. Ketika kita sudah mempunyai misi, sudah mempunyai prioritas ya, sudah mempunyai rencana, maka kita harus action ya, harus mempunyai realisasi yang nyata seperti itu. Nah, kemudian mengumumkan kesibukan. Nah, ini yang mungkin terlihat jelas ini ya. Orang produktif tidak show plan-nya ya seperti itu, tapi show the result gitu. Kemudian kalau orang sibuk dalam artian di sini sedikit-sedikit mengumumkan, oh lagi ini, sedikit-sedikit mengumumkan lagi ini, dibuat snap segala macam, dibikin instastory segala macam, jadi kelihatan tuh seolah-olah selalu sibuk. Nah, jadi cukup tunjukkan apa tuh hasil yang udah kita kerjain seperti itu. Kemudian berikutnya, tidak punya waktu. Nah, ini ya, orang sibuk selalu tidak punya waktu, jadi waktunya tidak berorientasi pada hal-hal yang bermanfaat, tidak punya orientasi yang kemudian berdampak terhadap dirinya. Jadi kalau orang produktif ya, waktunya sudah tertata. Ini 24 jam, misalkan jam 8 pagi membaca berita, kemudian jam 12 siang, kemudian setelah
sholat dan sebagainya, mengerjakan tugas atau meeting dan sebagainya. Jadi punya rambu-rambu kegiatan di setiap harinya seperti itu. Jadi waktunya sudah jelas, gitu ya. Kemudian di sini yang masuk di subtema digital skill atau kecakapan kita. Secara luas didefinisikan sebagai keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi, dan jaringan untuk mengakses dan mengelola informasi. Nah, bahasanya dari materi Pak Eko tadi ya, kita lihat bahasanya 73,7% pengguna internet dari populasi Indonesia. Gitu. Artinya ini hampir seluruh rakyat Indonesia sudah tahu tentang sosial media, sudah tahu tentang internet, dan lain sebagainya. Kemudian, digital skill ini diperlukan untuk dapat memanfaatkan teknologi digital sebagai pendorong produktivitas. Ya. Belajar skill baru, ya, baik secara online, ikut kelas, berbayar, dan lain sebagainya. Kemudian, menjajal pekerjaan freelance, dan merambah industri kreatif dapat dilakukan. Dan masih banyak asal kita punya mindset inovatif. Nah, ini tadi ya. Ketika kita hari ini masih mampu melihat handphone, artinya mampu membaca berita baru, ya, artinya masuk pengetahuan-pengetahuan baru, dan di situ kita pasti menemukan masalah. Dan masalah inilah yang kemudian kita elaborasi, kita urai. Bagaimana nih masalah-masalah yang ada pada hari ini ya, kita urai, akan kita berikan solusinya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi digital skill ini kita mampu untuk menyerap apa saja yang ada dari arus globalisasi dan modernisasi ini untuk kita ciptakan solusi seperti itu. Nah, sekarang apalagi di era pandemi ya, sekarang banyak universitas tinggi di Indonesia ya. Bagaimana kemudian gotong royong untuk menyelesaikan pandemi ini dengan teknologi, dengan bantuan-bantuan teknologi ya. Seperti yang kita lihat sekarang ya, sudah banyak bertebaran dan sudah digunakan di beberapa tempat seperti itu dari inovasi-inovasi digital yang sudah dibuat. Nah, ini digital skill ini relevan ya dengan produktivitas kita. Relevan di sini artinya kita apa yang kita kerjakan atau apapun skill yang kita lakukan pasti hasilnya akan menjadi produktivitas ya. Produktivitas itu tidak melulu tentang hasil. Oh, hasilnya tentang income, hasilnya tentang apa segala macam, bukan tentang itu saja. Tapi baik itu dengan proses yang kita lalui ya, kita melalui proses yang panjang, kemudian kita evaluasi, ya seperti itu. Nah, di sini digital skill ya, di keterampilan, ya, kita mampu membangun relasi ini. Jadi dengan 73,7% pengguna internet ya, bagaimana kemudian dengan sistem keamanan yang sudah kita rencanakan, sudah kita warning dari awal ya, kita membangun relasi dengan orang-orang yang memang punya kredibilitasnya seperti itu, ataupun punya circle yang bagus ya seperti itu, kita merambah ke dalam grup dan sebagainya. Artinya dengan digital yang ada, kita perbanyak relasi kita untuk pertemanan yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, mencoba skill baru dan menangkap peluang. Nih, ini yang perlu dilakukan oleh generasi Z dan milenial. Saya contohkan blogger, kemudian freelancer, influencer, dan youtuber. Jadi kita, mana nih yang menjadi titik fokus kita mau dikembangin dulu? Kalau saya lebih kepada blogger dan freelancer gitu. Nah, jadi kalau kita sudah mempunyai kebiasaan, sudah mempunyai keterampilan, maka ini akan menjadi passion nanti. Ya, kalau kita bicara passion, nanti panjang lagi babnya gitu. Jadi sedikit penjelasan, bahasanya passion itu ya, kita melakukan sesuatu itu menyenangkan, ya, kemudian menghasilkan. Nah, itulah yang kemudian kita anggap keterampilan yang sudah menjadi kebiasaan kita. Kemudian membangun bisnis online atau investment, ya, ini yang kemudian banyak sekarang ya, kita lihat portofolio anak-anak muda sekarang sebagai businessman, ya, banyak yang sudah terjun baik itu ke affiliate maupun terjun ke dunia trade segala macam. Nah, jadi ini harus kita tangkap peluangnya dan harus kita pelajari. Jadi ke depan ya, seperti yang kita ketahui ya, dunia industri sekarang lebih mengedepankan pada kemampuan atau soft skill kita dibanding dengan latar belakang jasa seperti itu. Jadi
ini sudah menjadi warning kita ke depan kalau kita tidak adaptasi seperti itu. Jadi kita persiapkan diri kita masing-masing ya, mempunyai skill apa yang cocok ke depan. Kemudian maksimalkan platform digital yang ada untuk menambah ilmu tadi. Nah, ini banyak ya platform digital ya. Silakan kemudian ada yang gratis, ada yang berbayar, silakan serap informasinya sebanyak-banyaknya, silakan jadikan informasi tersebut ya menjadi sesuatu yang baru terhadap bermanfaatan baik diri sendiri maupun orang lain. Baik Pak, izin mengingatkan untuk waktunya tinggal 5 menit ya Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini dari serangkaian tentang produktivitas ya dan digital skill, saya di sini memberikan tips nih untuk audiens ya untuk mengasah digital skill atau keterampilan kita ya. Yang pertama mulai dari hal kecil ya. Kalau kita ambil contoh sebagai blogger nih, kita langsung kerucutkan sebagai blogger. Mulai dari hal kecil ya. Kita di sini misalkan satu hari misalkan nulis bagian latar belakangnya. Itu sudah mulai bagian kecil. Nanti dua hari atau satu hari berikutnya kita mulai evaluasi apa yang menjadi kekurangan latar belakang. Nah, kemudian hari berikutnya kita mencoba untuk nulis isinya seperti itu. Nah, jadi cukup dimulai saja, dimulai nanti dalam berproses ya pasti kita akan menemui kesalahan, pasti kita akan menemui mentor ke depan yang akan membenahi apa yang menjadi kesalahan kita seperti itu. Nah, kemudian kita evaluasi ya untuk motivasi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi setiap apa yang kita kerjakan seminggu sekali dievaluasi, gimana nih kurangnya, apa yang menjadi titik lemahnya seperti itu. Kemudian fokus pada satu titik. Nah, kalian targetkan misalkan 3 bulan saya harus belajar ini. Fokus pada 3 bulan itu, titik itu dulu, fokus keterampilan itu dulu yang didalami. Jangan dalam waktu 3 bulan udah mau dalemin ini, mau dalemin itu, mau dalemin ini seperti itu. Jadi tidak fokus. Nah, ketika tidak fokus inilah yang membuat kita maksimal pada satu keterampilan yang kita mau gali seperti itu. Nah, kemudian lingkungan dan circle yang mendukung ya. Jadi kita harus punya teman-teman yang saling mendukung dan punya teman-teman yang saling mengingatkan gitu. Jangan sampai dalam tanda kutip ya, punya teman yang toksik gitu ya. Yang dalam artian selalu mengajak dalam hal yang mungkin tidak baik ya, atau juga memberikan dampak-dampak negatif, atau yang sekedar mau warawiri tidak jelas seperti itu jangan sampai. Nah, jadi silakan boleh berteman dengan siapa saja ya, tapi harus tetap selektif pada hal-hal tujuan yang kita harus capai. Nah, penutup ya. Di sini untuk menjadi insan yang produktif di era digital ya, sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber di atas. Bahasanya untuk mencapai perubahan yang besar ya, kita mulai dari yang kecil ya. Mulai dari diri sendiri ya, kemudian mulai dari hal kecil dan mulai dari sekarang gitu. Jadi jangan sampai menunda-nunda karena kita nyaman dengan posisi kita sekarang. Kita tidak tahu ke depan ya, kehidupan ini dinamis, kehidupan ini selalu berputar ya. Jadi kita dituntut untuk menyiapkan diri ya, kita dituntut untuk beradaptasi ya. Jadi ke depan ya kalau kita tidak siap maka kita akan yang ditelan oleh perubahan zaman gitu. Jadi sekian ya materi dari saya. Semoga mampu menstimulan ya dan mampu memberikan dampak terhadap baik itu diri saya sendiri sebagai pengingat dan kemudian bagi audiens untuk memulai dan minimal ya mengkoreksi dirinya masing-masing seperti itu. Pun ya kalaupun sudah memberikan perubahan, kita tularkan kepada yang lain agar menjadi amal jariah kita mendatang seperti itu. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas paparannya kepada Bapak Rusdianto yang telah membuka wawasan kita semua, di mana penting sekali untuk kita menentukan misi, kemudian membreakdown misi atau tujuan hidup kita tersebut, kemudian menentukan prioritas dan mengasah digital skill, bahkan terkadang kita perlu untuk keluar dari zona nyaman ya Pak ya.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus berani untuk memulai. Betul begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Rusdianto. Dan kembali diingatkan untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaannya dapat mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat webinar dengan mengikuti format yang sudah dikirimkan oleh host kami. Di mana nantinya akan ada 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money untuk masing-masing orangnya. 4 penanya diantaranya akan diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung pada sesi tanya-jawab, dan 6 penanya terpilih lainnya akan kami umumkan di sesi akhir webinar. Dan perlu diperhatikan juga untuk nomor telepon yang dicantumkan adalah nomor telepon yang sudah tersinkronisasi dengan bentuk voucher e-money yang dipilih. Di mana bentuk voucher e-money yang dapat dipilih, yaitu dapat berupa OVO, GoPay, dan juga Link aja. Baik, kepada seluruh peserta, jadi jangan sungkan dan jangan ragu untuk bertanya, karena selain akan mendapatkan jawaban dari narasumber kita yang luar biasa, siapa tahu Anda juga akan mendapatkan voucher e-money. Selanjutnya, marilah sama-sama kita saksikan pemaparan materi yang terakhir atau yang keempat yang akan disampaikan oleh Ibu Sulia Ningsih MPD yang merupakan dosen program studi teknologi pendidikan Universitas Batu Raja. Kepada Ibu Sulia, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Selamat siang, apa kabar nih Bu di siang hari ini Bu? Ya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga senantiasa baik dan sehat selalu ya Ibu. Kalau boleh tahu nih Ibu, sekarang posisi apakah sedang ada di Batu Raja atau di mana nih Ibu? Iya, posisinya sedang di Batu Raja. Kebetulan masih di kantor Mbak. Luar biasa, walaupun masih ada kesibukan tapi tetap semangat untuk mengisi webinar ya Ibu ya? Iya, harus Mbak. Baik Ibu, apakah sudah siap nih Ibu untuk memaparkan materinya? Iya, siap, bismillah. Baik. Kalau begitu langsung saja kepada Ibu Sulia dipersilahkan untuk memaparkan materinya selama 20 menit ke depan ya Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Saya izin share screen-nya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator ya Mbak Lisa. Kemudian saya juga appreciate dengan apa yang sudah disampaikan oleh 3 pemateri kita tadi, oleh Pak Sony, kemudian oleh Pak Eko, dan yang terakhir oleh Pak Rusdianto. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sulia Ningsih. Saya bertugas di Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja. Pada kesempatan hari ini, teman-teman peserta semua, saya akan menyampaikan berkenaan dengan budaya digital, digital culture, yang punya tema besar kita hari ini itu berkenaan dengan produktif di era digital. Jadi saya punya tema kecil, bagaimana teman-teman bisa mengubah budaya konsumtif yang sudah melekat pada diri, sehingga nanti bisa kita ubah menjadi budaya produktif di mana untuk melihat perkembangan dari era digitalnya. Ini saya tadi sudah beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat room-nya. Banyak sekali beberapa pertanyaan yang berkenaan bagaimana kita bisa mengurangi budaya konsumtif sehingga nanti bisa beralih pada budaya produktif seperti itu. Nah, nanti kita akan kupas pada apa yang saya sampaikan hari ini. Ini teman-teman, semua peserta sekalian, bahwa kita ketahui bahwa budaya ini adalah cara atau gaya hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang diwariskan oleh dari generasi ke generasi. Pada fokusnya di lapangan, ini nanti akan berhubungan dengan yang namanya perkembangan dari era, gitu ya. Kebetulan kita pada masa era digital yang nanti hubungannya ada perkembangan dari teknologi digital itu sendiri. Jadi di era digital ini tadi, kita sudah tahu bahwa masa di mana ketika informasi ini mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Yang mana teknologi digital ini adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung di internet. Saya rasa semua peserta di sini, ya di webinar kali ini, pasti sudah biasa sekali bersinggungan, gitu ya, bahkan menggunakan berbagai macam teknologi digital. Nah, ini ada beberapa perkembangan teknologi digital
mulai dari perkembangan komputer dari berbagai Pentium gitu ya, kemudian muncul laptop, lalu ada lahirnya internet gitu, kemudian ada muncul telepon seluler sampai smartphone, kemudian muncul berbagai macam situs sejaring sosial yang membuat kita dekat dengan yang namanya teknologi digital. Nah, ini bisa dilihat bahwa ada beberapa perubahan gitu ya, gaya hidup, mindset, kemudian perilaku yang memperlihatkan bahwa budaya kita sudah mulai berubah. Ada variasi kegiatan, kemudian variasi perilaku yang sudah terlihat perbedaannya. Nah, ini saya perlihatkan beberapa contoh pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang yang berhubungan dengan penggunaan teknologi digital. Yang pertama kita lihat di sini berkenaan dengan belanja dan berdagang. Jadi kalau sebelumnya prosesnya itu budayanya kita datang ke tempat gitu ya, kemudian ke tempat proses, ke tempat tokonya, pasarnya, tapi sekarang kita sudah mulai dimudahkan gitu ya dengan perkembangan teknologi, dengan adanya marketplace, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Ini sudah ada pergeseran di situ. Kemudian pada proses belajar mengajar, teman-teman peserta yang di mahasiswa, siswa, kemudian para dosen atau guru yang hadir pada webinar kali ini juga merasakan bahwa ada perubahan proses belajar mengajar. Ketika yang biasanya tatap muka, apalagi yang sekarang pada masa pandemi, proses belajar mengajarnya kita lakukan via daring atau dalam jaringan bebas online atau virtual. Kemudian yang ketiga, di bidang pertanian juga seperti itu. Di jasa keuangan kita sudah mulai dimudahkan dengan GoPay, kemudian mungkin ada aplikasi misalnya M-Banking, internet banking yang memudahkan kita untuk menggunakan uang untuk digunakan pada proses jual beli. Pada kegiatan transportasi, kemudian kuliner seperti itu, kita dimudahkan dengan aplikasi-aplikasi seperti Gojek gitu ya, GoCar, kemudian ada GoFood yang memudahkan kita melakukan transaksi tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Jadi bisa kita gunakan aplikasi itu tadi. Pada bidang kesehatan juga sudah ada perubahan budaya di situ, yang sebelumnya kita mau konsultasi kesehatan gitu ya, teman-teman sekalian, bisa dimudahkan dengan berbagai tawaran aplikasi atau semacam jasa konsultasi seperti misalnya di Halodoc. Jadi salah satu aplikasi untuk konsultasi kesehatan, jadi bisa digunakan untuk mengkonsultasi gitu ya tentang kesehatan di individu atau diri kita seperti itu. Kemudian yang terakhir di bidang sosial ada penggalangan dana. Jadi kalau dulu ketika ada proses penggalangan dana kita harus terjun langsung ke jalan raya gitu ya untuk mengambil dana-dana yang mungkin mau disumbangkan seperti itu. Tapi sekarang sudah dimudahkan dengan berbagai macam tawaran-tawaran, entah itu dari media sosial, bahkan misalnya sudah memang benar-benar terstruktur, tersistem, seperti halnya misalnya di kitabisa.com. Dengan jarak yang jauh misalnya, kemudian dengan berbagai sektor, tempat, orang gitu ya, dengan latar belakang yang berbeda, kita bisa menjangkau lebih banyak lagi untuk penggalangan dana, seperti itu. Dari situ terlihat bahwa ternyata aplikasi internet gitu ya, media sosial, mobile connection itu terlihat bahwa memang benar-benar terlaksana, terimplementasi di lapangan. Hal ini juga sudah disampaikan tadi oleh Pak Eko gitu ya, bahwa disampaikan bahwa memang pengguna internet kita di Indonesia di awal tahun 2021 ini cukup besar. Itu adalah 73,7% dilihat dari populasi Indonesia, yaitu 202,6 juta. Terlihat juga bahwa pengguna mobile connection ini bahkan lebih dari 100%, 125,6%. Hal ini terlihat bahwa mungkin ya kemungkinan besar satu orang individu itu bisa menggunakan mobile connection-nya lebih dari satu. Kemudian penggunaan media sosialnya juga seperti itu, cukup besar, 61,8%. Hal ini memperlihatkan ada peningkatan dari tahun 2020 bahwa ada 15,5% atau 27 jiwa dari tahun 2020 dibandingkan di tahun 2021 itu ada 202,6. Dengan jumlah tersebut kita sudah tahu bahwa sebenarnya internet gitu ya, teknologi digital itu bisa menjadi potensi dan peluang yang memberikan nilai lebih gitu ya pada perkembangan budaya dari kita sendiri. Ada semacam mindset yang harus sudah melekat pada diri kita, yaitu disebut dengan digital mindset, di mana kita tahu bahwa
adanya pengetahuan seseorang mengenai teknologi digital terbaru yang disadari dan dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan dan dalam dunia kerja misalnya. Sebenarnya di lapangan dalam kehidupan kita sehari-hari ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita ketika teknologi digital seperti halnya misalnya internet akan mudah diakses oleh diri kita. Yaitu ada dua kemungkinan di sini adalah munculnya budaya konsumtif dan budaya produktif. Jadi seperti ada beberapa pertanyaan di chat, gimana nih caranya kita bisa mengurangi budaya konsumtif saja karena kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, tapi kita bisa beralih ke budaya produktifnya sehingga kita bisa memajukan diri kita, menggali potensi diri kita dengan memanfaatkan teknologi digital. Biasanya untuk budaya konsumtif ini individu kita gitu ya, biasanya lebih banyak fokus pada apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Nah, inilah yang akan membentuk kecenderungan untuk membelanjakan uang secara berlebihan tanpa pertimbangan gitu. Nah, seperti yang terlihat di sini gitu ya, untuk produktif kemudian konsumtif ini adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Jadi bagaimana kita menghilangkan atau mengurangi minimal ya budaya konsumtif yang sudah terlanjur ada pada diri kita sehingga nanti kita bisa menjalankan budaya hidup yang lebih produktif. Jadi bisakah kita nanti mengatur pola pikir mindset kita gitu ya sebagai individu yang produktif untuk bisa bersikap kemudian berperilaku untuk menjadi insan-insan yang produktif. Nah, untuk teman-teman bisa cek diri sendiri gitu ya, bahwa apakah saya ini masuk pada sudah terlanjur full dengan apa perilaku konsumtifnya, bahwa nanti kalian gitu ya, teman-teman peserta, Bapak Ibu peserta, teman-teman mahasiswa dan siswa sebenarnya sudah tahu bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi itu memang membuat kita terlanjur konsumtif gitu ya. Jadi kita di rumah tinggal pesan gitu ya, kemudian nanti barang bisa sampai ke rumah. Dimudahkan oleh teknologi. Kemudian penggunaan smartphone yang ada di tangan kita dengan mudah kita bisa memesan suatu barang. Layanan online, fitur-fitur yang memudahkan kita bisa membeli sesuatu gitu ya, memesan sesuatu, mengirim uang, bahkan jasa transportasi semuanya tersedia. Hal inilah yang biasanya menyebabkan masyarakat itu kita gitu ya, jadi kita ini adalah bagian dari masyarakat itu sendiri, cenderung konsumtif. Jadi karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan tadi. Biasanya kita gitu ya, masyarakat terjebak dalam kebiasaan konsumtif itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Seperti yang saya bilang tadi bahwa biasanya kita muncul perilaku konsumtif itu karena bentuk adaptasi teknologi, karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari teknologi digital tadi. Selain itu, biasanya kita ada perspektif jangka pendek, seperti maraknya promosi atau diskon untuk produk, gitu ya. Misalnya hanya beda 5.000, beda 10.000, kita sudah semangat untuk beli, karena kita sudah punya perspektif mindset jangka pendek yang membuat kita mau membeli sesuatu, walaupun bukan kita butuhkan. Hanya sekedar lihat bahwa ini ada promosi, ada diskonnya. Atau kita masuk pada kebiasaan dalam kelompok. Jadi kita ada pada kelompok yang terbiasa untuk konsumtif. Otomatis pelan-pelan, walaupun tidak langsung seperti itu, kita biasanya akan mengikuti gitu. Yang biasanya nggak beli, akhirnya beli gitu ya. Yang tidak butuh, akhirnya dibeli gitu ya. Karena mengikuti kebiasaan dalam kelompok. Ada lagi karena prestis atau kebanggaan memiliki barang-barang bermerek yang dibanderol dengan harga mahal. Jadi membeli sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, tidak karena dibutuhkan gitu ya, tapi karena melihat bahwa ini barang baru gitu ya, ini barang branded, ini barang yang punya harga yang mahal, jadi kalau beli itu ada rasa bangga seperti itu ya. Nah itu biasanya ada faktor seperti itu. Kemudian ada lagi kebiasaan masyarakat meniru figur publik. Nah, ini penting sekali. Jadi, ketika kita sudah lihat bahwa media sosial di Instagram gitu ya, di YouTube yang menampilkan berbagai macam figur publik ternama seperti artis, influencer, selebgram seperti itu, biasanya gitu ya, para masyarakat yang punya fans-fans, yang fans-fansnya itu akan mengikuti kebiasaan dari public figure-nya. Nah, inilah yang biasanya akan tercermin dari si
individu itu tadi, sehingga melihat bahwa sesuatu itu walaupun tidak dibutuhkan tetap dibeli karena melihat misalnya public figure yang dia sukai itu menggunakan, misalnya seperti itu. Nah, untuk produktif, kita bisa luruskan bahwa produktif di sini bukan hanya fokus penghasilan barang dan uang yang sifatnya material fisik, tapi bisa juga dalam bentuk investasi. Investasi di sini dalam artian bisa aspek wawasan, kemampuan gitu ya. Kemudian hal-hal yang sifatnya nanti bisa bermanfaat di masa depan. Produktivitas non-materi ini yang biasanya sering disebut dengan self-improvement. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan potensi dalam diri kita? Kita bisa membaca apa yang ada dalam diri kita untuk bisa kita kembangkan, bisa kita manfaatkan untuk nanti bisa berpotensi meningkatkan potensi juga dalam diri kita. Nah, ada formula yang bisa mengubah budaya konsumtif bisa menjadi produktif. Ini disebut dengan formula cost. Ada creativity, ada opportunity, small action, kemudian yang keempat itu adalah training. Jadi untuk mengubah budaya konsumtif menuju ke budaya produktif, teman-teman sekalian peserta bisa memulainya dengan creativity, yaitu mengembangkan imajinasi, kreativitas, kemudian ide, gagasan, sehingga nanti bisa muncul macam-macam perubahan kegiatan yang awalnya hanya mengkonsumsi, tapi bisa muncul ide-ide, gagasan yang bisa menjadi awal dari produktivitas sesuatu, gitu ya. Kemudian yang kedua, opportunity, itu adalah membaca peluang. Jadi, teman-teman peserta harus bisa membaca peluang di sekitar yang sekiranya itu bisa jadi ladang yang produktif. Baik itu nanti yang sifatnya berbentuk materi maupun dalam bentuk pengembangan potensi. Kemudian yang ketiga, small action, itu adalah mulai dari hal paling mudah atau hal paling kecil. Misalnya ketika kita mau membuat diri kita, mengubah diri kita bahwa yang sebelumnya hanya konsumtif kemudian mau diubah menjadi produktif, kita bisa lihat dari apa yang kita suka dulu, hobi. Jadi hal-hal kecil kita baca diri kita gitu ya, apa yang ada pada diri kita dilihat gitu ya, potensi apa yang ada pada diri kita, mulai dari hobi, misalnya kita suka foto gitu ya, bisa kita mulai dari situ dengan mungkin membuat video tertentu yang berhubungan nanti bisa kalian perjualbelikan yang sifatnya nanti ada keuntungan di dalamnya. Jadi mulai dari hal-hal kecil. Kemudian yang keempat, kita bisa kembangkan diri supaya lebih produktif itu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan training-training. Ini fungsinya adalah untuk melatih diri pada hal-hal yang mungkin belum kita maksimalkan, sehingga nanti bisa membangun diri lebih potensial, gitu ya, sehingga nanti bisa menghasilkan hal-hal yang lebih produktif. Sebenarnya ada banyak peluang bagaimana nanti teman-teman bisa membangun diri lebih produktif di era digital. Yang pertama adalah memanfaatkan peluang di era digital, berlaku sama dan cepat. Jadi ketika di lapangan bahwa ada lihat, ada webinar, ada pelatihan gitu ya, seperti yang dilakukan oleh teman-teman hari ini, itu sudah mampu masuk pada poin pertama, memanfaatkan peluang di era digital. Jadi bisa mengikuti berbagai kegiatan untuk menambah wawasan, kemudian meningkatkan kemampuan gitu ya, skill, keterampilan, sehingga nanti bisa dimanfaatkan entah itu pada hari ini, masa mendatang, atau masa depan. Kemudian yang kedua, bisa tingkatkan kreativitas dan inovasi dengan kegiatan belajar dan tingkatkan skill, seperti yang saya bilang tadi, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop, webinar, gitu ya. Lalu kan bisa juga lakukan dengan memanfaatkan medsos sebagai media promosi dan penghasil uang. Jadi kalau sekarang itu banyak sekali teman-teman generasi muda gitu ya, yang sudah memanfaatkan medsosnya sebagai media promosi. Jadi bukan hanya sekedar media pribadi gitu ya, yang menampilkan identitas pribadi, kehidupan pribadi, tapi sudah memperlihatkan promosi pada kegiatan usaha. Jadi sudah mulai jadi entrepreneur seperti itu. Sehingga nanti ujungnya bisa dijadikan ladang bisnis seperti itu. Misalnya Instagram, kemudian WhatsApp misalnya, atau Telegram, bisa digunakan untuk
media promosi dan penghasil uang. Lalu yang keempat, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadikan hobi sebagai pekerjaan. Jadi gamer, YouTube, fotografer, desain, grafis, content writer, sampai traveler. Jadi ketika teman-teman bisa yang biasanya hanya belanja, membeli, buka Shopee gitu ya, buka Instagram, menghabiskan internet waktu dengan berjam-jam, data seluler habis gitu ya, kita manfaatkan modalnya itu untuk pekerjaan. Jadi kalau data seluler tadi yang kita punya gitu ya, internet yang kita punya gitu, bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya menghasilkan, itu artinya kita sudah masuk pada kategori produktif. Jadi produktif di sini tidak harus selalu yang sifatnya materi. Nah, ada beberapa budaya produktif yang mungkin bisa teman-teman terapkan. Jadi yang pertama saya rangkum di sini, mulai dari menekuni hobi gitu ya, kemudian bisa mengikuti workshop, pelatihan, webinar, mengembangkan media atau bahan ajar mungkin bagi guru, bagi mahasiswa, kemudian bisa menulis artikel, bisa berwirausaha dengan konsep digital marketing, kemudian bisa memanfaatkan media sosial untuk memperluas jejaring. Artinya di sini fokusnya adalah bagaimana bisa memanfaatkan perkembangan teknologi digital, baik itu internet maupun media sosial. Seperti itu. Jadi pada fokusnya di lapangan nanti, teman-teman tidak fokus pada kegiatan yang dengan proses yang sifatnya hanya konsumtif saja, tapi bisa memanfaatkan hal-hal yang ada pada diri, potensi pada diri untuk dimanfaatkan di lapangan. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan moderator. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman peserta webinar hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih kepada Ibu Sulia yang sudah memaparkan materinya yang luar biasa edukatif, di mana kemajuan teknologi ini memang memberikan banyak sekali kemudahan untuk kita dan bahkan tidak jarang dapat membuat kita menjadi lebih konsumtif. Dan untuk mengubah perilaku konsumtif menjadi perilaku produktif, kita dapat menerapkan formula cost nih yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Sulia. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Sulia. Ya, sama-sama Mbak. Dan setelah ini kita akan memasuki ke dalam sesi tanya-jawab. Sebelumnya terima kasih banyak kepada seluruh peserta webinar yang sudah sangat antusias dalam mengajukan pertanyaannya. Dan di sini kami sudah memilih 4 penanya untuk dapat bertanya secara langsung pada sesi tanya-jawab ini. Yaitu untuk penanya yang pertama kepada Saudara Tari Hadisti Ajiza. Sekali lagi, kepada Saudara Tari Hadisti Ajiza, mohon untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Dan untuk pertanyaan pertama ini ditujukan kepada Bapak Sony Trison, selaku narasumber kita yang pertama. Baik, kepada Saudara Tari, apakah sudah dapat menyalakan mikrofonnya? Selamat sore, Saudara Tari. Sore. Baik. Kalau begitu langsung saja dipersilahkan kepada Saudara Tari untuk mengajukan pertanyaannya. Kepada Saudara Tari, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya kepada Bapak Sony. Mati ya Mbak ya? Baik, sepertinya dengan ada sedikit kendala dari Kak Tari. Halo Kak Tari. Baik, kita akan lanjutkan terlebih dahulu kepada penanya yang kedua, yaitu kepada Saudara Audrey Syahrani. Sekali lagi kepada Saudara Audrey Syahrani, mohon untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Dan untuk pertanyaan ini ditujukan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu kepada Bapak Sony Trison. Baik, kepada Kak Audrey. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Baik, selamat sore. Kalau begitu langsung saja dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Selamat sore. Saya ingin bertanya kepada Bapak Eko Pramuji ya, Kakak. Maaf. Kepada Bapak Sony, Kak. Oh, kepada Bapak Sony. Bapak Sony Trison ya? Ya. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Audrey.
Perkenalkan, nama saya Audrey Syarani. Ingin bertanya kepada Bapak, adakah tips dari Bapak nih bagaimana cara kita mengembangkan kreativitas dalam diri kalau saat ini saja kita sudah terlalu dimanjakan oleh media digital dan internet, Pak? Dan ada nggak sih, Pak, tips dari Bapak bagaimana cara kita bisa membangun personal branding di tengah-tengah sulitnya perekonomian masyarakat di, saat ini, Pak? Terima kasih. Baik, luar biasa nih. Bagus pertanyaannya ya. Tentang membangun kreativitas tadi, Mbak, ya. Berarti ya. Jadi gini, Mbak. Kita harus banyak gaul. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau Mbak Audrey pengen produktif, harus banyak gaul. Kenapa? Karena dengan banyak gaul, banyak komunikasi, banyak silaturahmi, rezeki makin banyak, sudut pandang kita makin luas, dan relasi makin banyak, dibutuhkan orang. Nah, ketika dibutuhkan orang, maka Mbak Audrey harus berperan. Makanya saya selalu motivasinya gini, Mbak. Hari ini saya sudah bantu berapa orang ya? Gitu. Kalau belum bantu berapa orang, berarti tandanya kita sudah mati, Mbak. Gitu. Jadi tiap hari harus begitu, muhasabah dirinya begitu. Kalau muhasabah dirinya begitu, insya Allah kita akan senantiasa ingat bahwa karena berhubungan dengan orang pasti perlu nama ilmu, gitu ya. Nah kalau dibutuhkan, makanya saya selalu mengajarkan ke mahasiswa saya adalah kalau setiap hari ini jam segini nih jam 4 sudah berapa orang yang ngontak kita, gitu ya. Kalau kita bertambah tiap hari, karena itu adalah berarti orang butuh kepada kita. Nah Mbak Udin sekarang dibalik, ya dibutuhkan nggak oleh umat sekeliling kita. Nah kalau dibutuhkan, tandanya pasti memaksa kita untuk bergaul, Mbak. Gitu ya. Jadi dibalik, Mbak harus aktif, jadi ada WA grup, manfaatkan. Berikan sesuatu yang inovatif. Insya Allah nanti dengan membaca lingkaran komunikasi, lingkaran pergaulan lebih luas, insya Allah, Mbak, pola pikir kita akan jauh dan kita banyak bersyukur. Gitu, Mbak Audrey. Kunci dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Sony atas jawabannya yang luar biasa dan juga terima kasih kepada Kak Audrey atas pertanyaannya. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada penanya yang kedua, yaitu kepada Saudara Dian NS. Sekali lagi, kepada Saudara Dian NS, mohon untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Dan untuk pertanyaan kedua ini ditujukan kepada Bapak Eko selaku narasumber kita yang kedua. Baik, selamat sore Kak Dian. Apakah sudah dapat menyalakan mikrofonnya? Ya, selamat sore. Selamat sore. Kalau begitu langsung saja dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya kurang lebih agak mirip ya dengan pertanyaan yang tadi, tapi kalau saya lebih ke generasi muda, Pak. Bagaimana untuk mengembangkan, untuk memotivasi ya, memotivasi generasi muda agar dapat terus kreatif selama masa pandemi ini, Pak? Sebagai mungkin Bapak bisa memberikan pengalaman atau tips dan triknya untuk bisa diberikan kepada kami, Pak. Ya, terima kasih Bu. Lupa namanya Bu siapa tadi? Dian, Pak. Ibu Dian. Ini generasinya beda, jadi namanya gampang lupa. Bu Dian. Selamat sore. Jadi untuk soal memotivasi itu sebenarnya kita harus melihat sikon sebenarnya. Sikon siapa yang harus kita motivasi? Kalau misalnya anak kita sendiri, misalnya begitu ya. Anak kita sendiri, kita tahu kondisinya, kita tahu kesehariannya, sehingga kita tahu lagak-lagaknya itu sangat tahu. Nah, ketika kita sudah survei anak kita sendiri itu dan kita sudah tahu karakternya, berarti kita harus menentukan bagaimana memotivasinya, kan begitu Bu ya. Nah, ini kaitannya, coba saya tarik ke kaitannya dengan di era digital. Ruang digital sekarang ini memberi peluang yang cukup banyak untuk berkreasi, begitu kan. Kemudian berkreasi, apapun kreasi itu asal yang positif, ya ini kreasi positif. Karena kreasi negatif juga ada. Ya, ini yang kreasi positif. Kreasi positif itu nanti akan melahirkan sesuatu citra yang positif juga. Melahirkan jejak digital yang positif juga. Nah, persoalannya begini. Anak kita itu pegang HP.
pegang smartphone setiap hari, setiap saat, dan berjam-jam begitu ya. Bangun tidur yang kita cari bukan apa-apa, tapi HP, termasuk anak kita. Kadang-kadang kita langsung yang apa ya, orang tua itu memarahinya begitu. Belajar dong, jangan pegang-pegang HP. Nah, ini juga perlu dikasih tanya-tanya. Jangan-jangan anak itu pegang HP juga karena belajar, kan begitu. Nah, memotivasi anak supaya kreatif itu memang tidak gampang. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pendekatannya. Kalau anak misalnya sudah kreatif dan sudah tampak bakatnya, tadi sudah disurvei karena ibu punya anak sendiri, maka kita tinggal memantik aja begitu. Anak yang suka bermain-main dengan TikTok misalnya, ini salah satu aplikasi. Anak yang suka bermain-main dengan platform yang lain misalnya. Nah, itu kita tinggal mengarahkan kontennya, coba bikin konten yang positif itu begini, karena dengan konten yang seperti ini nanti followermu banyak sekali misalnya begitu. Jadi ada motivasi supaya anak itu memiliki harapan. Oh, nanti harapannya adalah follower banyak misalnya begitu. Kalau follower banyak mungkin nanti katanya dengan monetasi kan begitu. Nah, jadi memotivasi anak kita sendiri. Kalau menurut saya adalah kita melihat karakter anak dulu. Kalau anak itu sudah memiliki bakat-bakat atau belum memiliki bakat-bakat, coba kita arahkan ke hal-hal yang produktif, yang bisa membuat mereka lebih enjoy. Kita lihat anak itu sebenarnya kecenderungannya di mana. Setiap anak punya kecenderungan. Saya cenderung main game. Nah, dari game sebenarnya kita juga bisa kreatif, bisa bikin event-event game, bisa cari uang dari game. Banyak sekali contoh-contoh yang itu banyak sekali dan menghasilkan. Jadi smartphone itu, dari smartphone itu juga bisa menghasilkan uang lewat game misalnya, game itu. Bikin event game apa namanya itulah, macam-macam sekali anak-anak sekarang itu event, lalu ada datanglah Bu. Nah, memotivasi untuk seperti itu memang perlu telaten Bu, perlu ketekunan juga dari ibunya. Gitu. Saya pikir seperti itu. Nah, bagaimana kalau memotivasi anak satu sekolahan misalnya, gitu, satu kelas begitu. Ya, kita motivasinya yang umum-umum saja. Tetapi kalau kita sudah tahu karakter anak masing-masing anak punya karakter. Nah, yang lebih efektif itu ya memotivasi buat secara pribadi. Motivasi itu yang efektif itu secara pribadi, memotivasi. Nah, tapi kalau satu kelas kita mengajar, motivasinya ya memotivasi secara umum saja. Saya kira itu Bu Dian, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bu Dian. Baik, terima kasih kepada Bapak Eko atas jawabannya yang luar biasa, dan juga terima kasih kepada Ibu Dian atas pertanyaannya. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada penanya yang ketiga, yaitu kepada Saudara Raditya Ilham Putra. Sekali lagi, kepada Saudara Raditya Ilham Putra, mohon untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Dan untuk pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Rusdianto selaku narasumber kita yang ketiga. Selamat sore, Kak Raditya. Selamat sore. Selamat sore. Kalau begitu langsung saja dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi bilang bahwa ada trading dalam produktivitas skill. Pak, apakah itu diperbolehkan di dalam agama Islam? Apakah itu haram atau halal? Karena di sana berinvestasi tetapi seperti menebak atau bisa dibilang judi. Jika benar maka dapat uang, jika salah atau kalah maka uang hilang. Seperti itu, Pak. Baiklah, terima kasih pertanyaannya Saudara Radit ya. Jadi kalau kita bicara tentang digital skill tadi, salah satu yang saya sebutkan di memang di bagian bisnis online atau investment, salah satu yang saya contohkan adalah membuka affiliate atau menjadi seorang trade, seperti itu kan trader. Jadi kalau kita memang bicara tentang spesifik ya tentang ini, maka akan panjang bahasannya seperti itu. Nah, jadi secara umum pertanyaannya adalah dengan digital yang ada sekarang dan internet yang serba keterbukaan sekarang ya, itu di samping mempunyai smartphone,
Ya, jadi kita juga harus menjadi smart people seperti itu. Nah, dalam artian jangan sampai ada info yang masuk yang atau info yang kita ketahui jangan diambil setengah-setengah seperti itu. Jadi jangan mudah untuk menjustifikasi sesuatu hal dengan Mbak Dewi nanyo. Potong-potong. Kemudian apakah trading itu haram atau halal? Di sini saya tidak bisa kemudian menyampaikan, oh ini halal, oh ini haram, karena saya bukan bidangnya seperti itu untuk memberikan apa ya fatwa yang seperti itu. Tapi pengetahuan saya seperti itu dalam dunia tersebut ya, itu ada analisa-analisa dan memang ada ilmu yang memang dipakai untuk melakukan perdagangan seperti itu. Nah, trading kan dalam bahasa Inggris artinya perdagangan, kita berdagang. Baik itu berdagang dengan binary option, kemudian juga berdagang saham, kemudian juga Bitcoin, kemudian forex, gold, dan lain sebagainya. Nah, jadi memang di situ ada beberapa analisis yang dipakai. Kemudian analisis teknikal, kemudian analisis fundamental, kemudian ada indikator yang dipakai, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ini menjadi sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing. Ketika memang kita mempunyai rujukan yang bagus, mempunyai rujukan yang memang valid, ya, dan itu mengatakan jawaban yang memang kita butuhkan, ya mungkin kita bisa ikuti ataupun mempunyai keputusan untuk tidak mengikuti seperti itu. Jadi kalaupun saya mau jawab ini haram halal, itu akan menjadi perdebatan yang panjang ke depan, ya seperti itu. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan saudara Radit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rusdianto atas jawabannya yang luar biasa, dan juga terima kasih kepada Kak Raditya atas pertanyaannya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada penanya yang keempat, yaitu kepada saudara Inayah Afifah. Sekali lagi kepada saudara Inayah Afifah, mohon untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Dan untuk pertanyaan keempat ini ditujukan kepada Ibu Sulianingsih selaku narasumber kita yang keempat. Baik, kepada Kak Ina ya, apakah sudah dapat menyalakan mikrofonnya? Sudah. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Kak Ina ya untuk mengajukan pertanyaannya kepada Ibu Sulia. Seperti yang Ibu bahas, karena perkembangan zaman negara kita pun ikut berkembang, hal-hal menjadi mudah untuk diakses dan dimanfaatkan. Bahkan kita hanya perlu diam di rumah dan menggerakkan jari untuk membeli makanan dan yang lainnya. Namun bukankah kemudahan ini membuat kita menjadi malas dan kurang produktif? Memanfaatkan berbagai macam perkembangan di era digital untuk jadi produktif itu memang bisa, Bu. Tapi mungkin untuk kami para pelajar agak susah menanamkannya di diri kami. Seperti yang saya bilang, nanti akhirnya kami malah jadi terlena oleh teknologi dan tidak produktif. Menurut Ibu, apa yang bisa kami lakukan untuk mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan okay, kepada Ibu Sulia, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Lisa. Ya, terima kasih Inaya atas pertanyaannya. Jadi yang seperti yang Ibu sampaikan tadi ketika pemaparan gitu ya, bahwa dalam prosesnya untuk kalangan pelajar yang mungkin merasa sulit untuk menjalankan budaya produktif atau hidup produktif di era digital, bisa dimulai dengan hal-hal kecil terlebih dahulu Inaya. Salah satu caranya adalah dengan membaca potensi diri, atau bisa dimulai dengan hobi. Jadi bisa dimulai dengan hobi. Jadi kalau biasanya Inaya hanya menggunakan Shopee, Tokopedia, Bukalapak hanya untuk belanja gitu ya, atau misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk proses-proses yang sifatnya memang berdasarkan budaya konsumtif, bisa diubah polanya. Jadi kebetulan sebelumnya saya pernah melakukan kegiatan pelatihan di salah satu sekolah. Saya lakukan wawancara di situ, ternyata ada anak SMK gitu ya, masih kelas 2, sudah menggunakan media sosialnya untuk berwirausaha. Nah, itu sudah bisa masuk pada budaya produktif. Jadi, kalau memang Inaya punya passion untuk berwirausaha, misalnya sukanya apa, misalnya ya, sukanya bisnis fashion, misalnya suka beli baju, suka desain, misalnya, itu bisa digunakan untuk dijadikan dasar modal, gitu ya,
untuk menerapkan budaya produktif tadi. Jadi walaupun di rumah bukan hanya pesan-pesan untuk belanja gitu ya, tapi bisa menggunakan aplikasi, menggunakan platform digital untuk digunakan pada hal-hal yang sifatnya lebih produktif. Seperti yang tadi. Jadi Inaya bisa memulainya dengan membaca potensi diri, kemudian bisa juga baca dari hobi. Jadi hobinya Inaya itu apa? Nanti hobinya itu bisa diarahkan pada hal-hal yang sifatnya produktif, yang lebih produktif. Jadi Inaya sukanya apa? Sukanya gambar, mungkin nanti bisa ke desain grafis misalnya ya. Nanti bisa ditawarkan ke orang-orang yang mungkin mau membeli desainnya Inaya gitu ya. Caranya gimana? Caranya bisa lewat desain, bisa melakukan promosi melalui Instagram, lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Seperti itu Inaya ya. Jadi bisa dimulai dengan membaca potensi dalam diri gitu ya. Kemudian bisa dimulai dengan hobi. Jadi jangan susah-susah mikirin bahwa nanti mau bikin usaha yang besar gitu ya, memulai suatu usaha yang besar, tapi mulai dulu dari hobi. Hal-hal kecil terlebih dahulu, baru bisa nanti merambat gitu ya, berproses, bertahap, sehingga nanti bisa lebih besar lagi produktifnya, seperti itu. Itu Inaya ya. Saya kembalikan ke moderator Mbak Lisa. Baik, terima kasih kepada Ibu Sulia atas jawabannya yang luar biasa dan juga terima kasih kepada Kak Inaya atas pertanyaannya. Setelah ini kita akan lanjutkan sesi perbincangan kita dengan KOL kita pada hari ini, yaitu dengan Kak Ratih Anggraini. Akan saya sapa kembali. Selamat sore Kak Ratih. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore juga nih Kak. Masih semangat ya Kak tentunya Kak? Masih semangat dong. Walaupun udah sore, semangat tetap harus semangat pagi ya Kak ya? Iya. Baik nih Kak, setelah sama-sama kita dengarkan materi yang luar biasa banget nih Kak pada hari ini dengan tema makin produktif di era digital. Kalau Kak Rati sendiri, pendapat Kak Rati mengenai tema kita pada hari ini tuh gimana sih Kak? Senang banget dapat tema ini juga, bisa ikut webinar hari ini karena related sama kondisi kita saat ini gitu ya, terutama buat saya sendiri. Jadi saya juga bisa dapat tips gimana caranya semakin produktif di era digital saat ini, gimana caranya improve nih supaya bisa produktifnya ini nggak membosankan gitu ya. Terus yang bisa bikin kita tuh juga open-minded nih. Seperti misalkan nih kayak tadi tuh kan salah satu narasumber juga menjelaskan gitu, berbagi, sharing. Kalau misalkan tips dari kita, kita tuh akan ada peluang dari peluang produktif di era digital gitu kan ya. Nah, kita itu bisa memanfaatkan seperti media sosial, kemudian juga peluang kita bisa di rumah aja, melakukan hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, misalkan seperti olahraga yang tadinya jarang, bahkan nggak pernah, sekarang malah jadinya rutin dan juga sering bahkan gitu kan. Kemudian juga misalkan tadinya hobi kita ini hanya sekedar hobi. Nah sekarang itu hobi kita malah bisa jadi sebuah peluang bisnis. Kita bisa manfaatin menjadi pekerjaan gitu kan. Contohnya saya hobinya adalah seorang model gitu. Bisa saya jadikan sebuah peluang bisnis juga ternyata di era digital gitu. Dan mungkin teman-teman yang lain juga bisa melakukan hal yang sama, being produktif gitu kan, manfaatin hobi yang ada, lakukan sesuai dengan hobi yang kita suka gitu, supaya kita itu saat kita di rumah aja itu menjadi lebih bermanfaat tetap gitu. Luar biasa, aku juga setuju banget nih sama Kak Rati. Intinya adalah kita harus berani untuk memulai dan mencoba ya Kak ya. Dan bahkan tadi Kak Rati sudah bilang kalau dengan menggeluti hobi saja itu nantinya juga bisa dapat menghasilkan ya Kak ya. Iya betul sekali, bisa jadi peluang bisnis juga gitu kan. Gak sengaja ternyata jadi keterusan gitu. Kayak Kak Rati itu ya Kak ya. Itu seru loh ternyata. Luar biasa. Dan mungkin boleh nih Kak, pesan dari Kak Rati untuk generasi muda agar semakin produktif nih Kak di era digital.
Untuk teman-teman semuanya, siapapun, dimanapun, pokoknya selalu tetap semangat dan juga open-minded. Terus jangan pernah putus asa, kayak lakukan aja kegiatan apa yang selagi kita lagi sehat, selagi kita bisa lakukan apa aja, itu yuk kita jadi orang yang produktif, yang bermanfaat juga untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Semangat semuanya. Luar biasa, semangat juga nih untuk Kak Rati. Oh iya Kak, tadi juga sebenarnya narasumber kita tuh sempat membahas mengenai kejahatan di dunia digital nih Kak. Di antaranya kayak ada penipuan, terus juga ada SMS-SMS undian berhadiah seperti itu nih. Kalau Kak Rati pernah nggak sih Kak dapat hal-hal kayak gitu? Wah, saya juga sering banget ngalamin itu. Salah satunya misalkan kejahatan seperti plagiat. Jadi dulu saya banyak banget mungkin sosmed, tapi seperti Facebook gitu kan, akun-akun Friendster, kemudian Twitter gitu-gitu. Akhirnya karena udah mulai ada yang memplagiatkan, menirukan, mengambil foto dan bertindak jahat lah di sosial media gitu. Akhirnya saya mengurangi sosial media, hanya beberapa aja yang saya gunakan, contohnya seperti Instagram, Facebook, kemudian TikTok, dan juga YouTube, WhatsApp, maupun yang lainnya gitu. Dan itu tuh ternyata lumayan membantu kan, dan selain itu juga tindakan kejahatan lainnya seperti yang dikatakan tadi, itu seperti berupa SMS gitu. Itu saya banyak banget dapat SMS. Mungkin tiap hari itu akan ada yang SMS saya kayak menang undian apa atau apa gitu kan. Cuman selagi kita bisa memberikan reaksi yang baik gitu, kita kan nggak bisa ya mencegah orang lain untuk jangan sampai bikin SMS kayak gitu. Kita udah mensosialisasikan kita nggak boleh melakukan itu, tapi tetap aja akan ada orang yang berpikir untuk melakukan itu. Caranya berarti dari kita sendiri nih, kita meresponnya seperti apa, nggak perlu dibales mungkin, atau bisa di-report mungkin gitu kan. Kalau saya diemin aja dulu nih, karena juga tidak begitu mengganggu saya gitu, walaupun SMS-nya udah banyak banget setiap hari gitu kan. Cuma juga kayak bingung nih, kalau mau report pun kadang kita bingung mau report kemana gitu ya. Cuma sejauh ini saya diemin aja nih, supaya saya juga nggak keki ataupun nggak membalas, merespon pun itu bisa membuat hal yang nggak bermanfaat sebenarnya kan ya. Jadi yaudahlah diemin aja gitu. Jadi tergantung sama reaksi kita juga nih. Jadi cuma pesan aku juga supaya siapapun itu yang melakukan, semoga kita tidak menirunya, anak-anak pun nggak menirunya gitu ya, nggak menjadi sebuah contoh gitu. Aku setuju banget nih sama Kak Rati, dan penting juga untuk kita berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan suatu informasi ya Kak ya. Betul, diabaikan aja. Setuju banget nih Kak. Baik nih Kak, mungkin sekian dulu untuk sesi perbincangan kita. Terima kasih banyak untuk Kak Rati yang sudah berbagi banyak sekali insight pada hari ini nih Kak. Terima kasih Kak Rati. Dan jangan kemana-mana dulu nih Kak, karena setelah ini kita akan mengumumkan, dan aku juga mau minta tolong ke Kak Rati untuk menyebutkan nama-nama 6 penanya terpilih ya Kak. Siap, dengan senang hati. Baik, kalau begitu diingatkan nih kepada seluruh peserta yang sudah mengajukan pertanyaan, mohon untuk mempersiapkan diri dengan menyalakan kamera atau on cam sekarang juga, karena sesaat lagi kami akan mengumumkan 6 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money. Jadi sekali lagi, kepada seluruh peserta yang sudah mengajukan pertanyaan, harap menyalakan kameranya atau on cam sekarang juga, karena sesaat lagi kami akan mengumumkan nama dari 6 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money. Dan apabila tidak on cam, maka hadiah dapat hangus. Harap untuk menunggu, sebentar lagi kami akan mengumumkannya. Sepertinya sudah, nah ini sudah ada nama-namanya di layar nih Kak Rati nih. Dipersilahkan nih Kak. Kepada Kak Rati. Halo, sorry. Baiklah, saya akan umumkan 6 nama, yaitu yang pertama ada saudara atau saudari Verly Octavianus, kemudian ada saudari Naura Putri,
dan juga ada saudara Budi, dan ada saudari Bianca Virginia, dan ada saudari Rara Valentika, dan yang terakhir ada saudara Tony Asrul ya. Selamat. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada 6 penanya terpilih yang namanya sudah ada di layar. Dan kita akan melakukan foto bersama dulu nih. Jadi mohon untuk memberikan senyum terbaiknya. Dan akan saya hitung sampai 3. Harap memberikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi, dan untuk foto yang kedua nih boleh banget menggunakan salam literasi. Ayo kita pakai salam literasi untuk foto yang kedua. Akan saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Luar biasa. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada 6 penanya terpilih yang sudah mendapatkan voucher e-money. Dan semoga voucher e-money ini dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan positif pastinya. Dan terima kasih juga kepada Kak Rati. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung akhir webinar. Semoga saja webinar yang sama-sama telah kita saksikan dari siang sampai sore hari ini dapat memberikan banyak sekali insight dan juga pembelajaran baru untuk kita semua yang pastinya dapat langsung kita terapkan di kehidupan kita setelah ini. Di mana hari ini kita membahas mengenai menjadi makin produktif di era digital. Semoga setelah ini yang kita lakukan di dunia digital atau di media sosial kita tidak hanya berinteraksi dengan teman-teman kita saja, tapi juga bisa kita manfaatkan secara optimal atau bahkan bisa dapat kita jadikan peluang untuk bisnis atau menggeluti hobi kita. Dan sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada 4 narasumber yang sudah memaparkan materinya yang luar biasa pada hari ini, dan juga terima kasih kepada KOL kita, Kak Rati, yang sudah memberikan banyak sekali insight baru, dan pastinya terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar, khususnya teman-teman dari Okus Selatan yang sudah mengikuti kegiatan webinar pada hari ini dengan tertib dan juga sangat antusias. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata, saya Lisa Maisyura, selaku moderator pada hari ini mohon pamit undur diri, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya?